secara webinar nasional Perkumpulan Teacher Planner Indonesia Cerdas atau PTIC bekerja sama dengan Universitas TKOM. Bapak Ibu Guru Cerdas Indonesia emas yang baru saja Anda saksikan adalah pemutaran video khas daerah dari Magelang, kemudian tari Bejepin dari Pontianak dan wisata dan kuliner khas Kudus. Baik, Bapak Ibu Guru Cerdas Indonesia emas sambil menunggu detik-detik menit-menit dimulainya rangkaian acara kita webinar nasional perkumpulan teacher Planner Indonesia cerdas PTIC. Saya ingin menyapa untuk narasumber kita di siang hari ini apakah sudah hadir semua? Saya mulai dari moderator Ibu Zulfa Mahdalena SPD -MSI. Selamat siang Ibu, apakah sudah siap hari ini? Selamat siang Ibu, insya Allah siap. Insya Allah siap ya. Saya ingin menyapa dulu untuk Bapak M. Solihan M. Kom, dosen muda Stekom yang sukses menjadi YouTuber. Assalamualaikum, selamat siang Bapak Waalaikumsalam. Solihan. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang Bapak Ibu semua. Selamat siang. Baik. Siap untuk acara kita siang hari ini? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Terima kasih. Saya ingin juga menyapa Bapak Agung Ade Yulianto SPT CHT, guru yang sukses menjadi trainer sampai internasional dengan assembler Edu dan Yayasan Mahardika. Apakah sudah hadir? Bapak Agung? Oke, kita masih menanti kehadiran Bapak Agung, Ade Yulianto. Saya juga ingin menyapa Bapak Syabarudin MPD. Assalamualaikum, selamat siang Bapak Syabarudin MPD, guru yang sukses menjadi YouTuber, owner channel Icebreaking Pak Syabar. Apakah sudah hadir? Ya baik, kita masih menantikan narasumber-narasumber hebat kita yang pada siang hari ini akan bersama kita dalam rangkaian acara webinar nasional Perkumpulan Teacher Planner Indonesia Cerdas. Bapak Ibu Guru Cerdas Indonesia Emas yang saya hormati sebelum dimulainya rangkaian acara ini berkenan kepada Bapak dan Ibu untuk dapat menyaksikan kegiatan ini sampai dengan di akhir acara karena selain Bapak Ibu akan mendapatkan benefit, yaitu eh, acara yang menghadirkan narasumber-narasumber hebat, kita juga akan mendengarkan bersama bagaimana caranya Bapak dan Ibu bisa sukses di dalam kelas dan di luar kelas, dan Bapak Ibu, Guru Cerdas Indonesia Emas. Kita akan membacakan terlebih dahulu susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama kita akan berdoa bersama, kemudian akan dikumandangkan lagu Indonesia Raya, Mars PTIC, sambutan dari Rektor Stekom, dan juga dilanjutkan dengan sambutan Ketua Umum PTIC yang diwakili oleh Ketua Harian PTIC, dan dilanjutkan dengan penampilan karya Bapak Solihan dan penampilan dari para narasumber kita. Kita masih menantikan menit-menit pembukaan acara. Semoga Bapak dan Ibu Guru Cerdas Indonesia Emas yang ada di rumah masing-masing dapat melaksanakan kegiatan ini dengan antusias karena kita akan bersama-sama melihat bagaimana formula dan peluang menjadi seorang teacher planner. Baik, masih dua menit lagi. Kita akan memulai acara. Saya ingin menyapa Bapak Edi Cahaya, Edi Cahaya, yang siang hari ini sebagai pembaca doa. Apakah Bapak Edi sudah siap? Bapak siap, siap, siap. Terima kasih. Saya juga ingin menyapa Bapak dan Ibu Guru Cerdas Indonesia Emas yang pada siang hari ini telah bersama-sama. Ibu Sarianti Sarif, kemudian ada Ibu Ari Widi Kristiani, kemudian saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada Ibu Dewi Muji dari Kota Baru, ada juga yang hadir dari Banjarmasin. Terima kasih. Kemudian ada yang datang dari Balangan, Kalimantan Selatan, luar biasa. Dari Lebak Banten, Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru Cerdas Indonesia Emas yang telah berkenan hadir pada kesempatan siang hari ini. Dari Balangan kita jalan ke Pelupuh Kabupaten Seragen yang sudah hadir. Kemudian dari Provinsi Kalimantan Selatan. Dari Bapak Jailani Sidik, Kabupaten Hulu, Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Luar biasa. Kemudian ada yang dari Universitas Tekom, ada yang datang dari Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, dari Ungaran, dari Sibolga. Luar biasa. Terima kasih. Dari Sragen juga sudah hadir. Terima kasih untuk Bapak Ibu Guru Cerdas Indonesia Emas yang telah membersamai acara ini. Dan juga uh, kepada para narasumber, moderator kita, dan kepada Bapak Ibu Guru Cerdas Indonesia Emas, kita akan segera memulai rangkaian acara kita tepat di pukul 12.30. Baik, Bapak Ibu Guru Cerdas Indonesia Emas, karena narasumber kita telah hadir di dalam ruang acara, kita akan segera memulai rangkaian acara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam om swastiastu, nama budaya rahayu, salam kebajikan. Yang terhormat yang hadir pada siang hari ini, Ketua Umum PTIC diwakili oleh Ketua Harian PTIC, Bapak Bagus Dibio Sumantri, yang kami hormati Rektor Stekom, Bapak Dr. Joseph Teguh Santoso Mkom, yang kami hormati para pengurus pusat PTIC, yang kami hormati para narasumber beserta moderator, Bapak Ibu Guru Cerdas Indonesia Mas. Puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua dalam ruang maya dalam acara webinar nasional Perkumpulan Teacher Trainer Indonesia Cerdas PTIC hari Sabtu 4 September 2021. Bapak Ibu guru cerdas Indonesia Emas, pada hari ini kita akan mengangkat sebuah tema Inspiring Professional Seri 1, Formula dan Peluang Menjadi Teacher Trainer. Izinkan saya, Rafika, Trisa, Ananda, memulai rangkaian acara kita pada siang hari ini. Marilah bersama-sama kita mengucap lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-Ibu, Guru Cerdas Indonesia Mas, untuk memulai rangkaian acara Web Milan nasional dengan tema Inspiring Professional Series Formula dan Peluang Menjadi Teacher Trainer agar acara ini berlangsung dengan sukses sesuai dengan harapan kita bersama. Marilah sejenak kita melonggarkan hati kita. Tengah kedua belah cemari kita bermunajat kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk suksesan acara yang akan diimami oleh Bapak Edi Cahya. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan kegiatan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran sehingga kegiatan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya. Untuk pembacaan doa, saya akan pimpin menurut keyakinan saya sebagai agama Islam dan bagi peserta yang lain yang di luar agama Islam, silahkan untuk menyesuaikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa ta'ala yang sa'adatin ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. آمين آمين يا الله يا رب العالمين حمدا لله من الحمد الشاكرين حمد يا في نعمه ويك في مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات ارفع الدرجات وضيف المسنات وكفر عنه سيد ودخل الجنة مع الأولياء الصالحين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واكشف عنا قرباتنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى والاستقامة اللهم يسر لنا أمورنا وتيسر أرزاقنا بالخير اللهم أصلح مقاصدنا وبلغ مرادنا بالخير اللهم نحسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعل للمتقين اماما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار wa qina adzabannar wa qina adzabannar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin wa sallallahu sidina muhammadin nabiyil ummi wasallam subhana rabbika rabbil amma yasifun wa alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Edi Cahya yang telah mengimami doa. Semoga yang menyampaikan dan kita mendengarkan sama-sama diberikan syafaat dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Bapak Ibu Guru Cerdas Indonesia Emas. Selanjutnya kita akan bersama-sama memandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. いいね。 Cerdas Indonesia Emas dimanapun anda berada telah kita dengarkan bersama Mars dari PTIC merupakan sebuah gerakan moral yang akan memberikan berbagai inspirasi untuk Bapak dan Ibu salah satunya inspirasi yang diselenggarakan hari ini yaitu Inspiring Professional Series satu formula dan peluang menjadi teacher Planner. Bapak Ibu Guru Cerdas Indonesia Emas, acara ini adalah merupakan persembahan dari Perkumpulan Teacher Planet Indonesia Cerdas PTIC yang bekerja sama dengan Universitas Stekom. Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama sambutan Rektor Stekom yang akan disampaikan Bapak Dr. Joseph Teguh Santoso Mkom. Disilahkan. Tes. Tes-tes. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar sangat jelas sekali, Pak. Oke. Selamat siang semuanya, rekan-rekan, teman-teman baik saya, para narasumber, dan para guru yang hebat-hebat, mahasiswa, eh, semua yang punya pemikiran yang sama untuk bisa mewujudkan eh, guru yang cerdas luar dan dalam. Terima kasih. Pada siang hari ini saya akan memberikan uh, sepatah dua patah kata yaitu mengenai eh uh, imajinasi terhadap seseorang guru uh, mengenai sebuah yang namanya itu keinginan. Sebelum menjadi seseorang entrepreneur tentunya tidak akan secara otomatis kita itu bisa untuk menjadi teacher planner. Ya. Ada tahapan-tahapan, strategi, dan langkah-langkah untuk bisa menjadi seorang teacher planner. Mungkin dari antara kita semua di sini yang hadir atau yang tidak hadir juga, seringkali kita dan punya keinginan, nah, siapa di sini yang tidak ingin? Tentunya nggak ada. Siapa yang di sini yang ingin? Semua ingin. Siapa yang ingin menjadi seorang teacher trainer? Mungkin semua, ya. Semua ingin, ya. Nah, begitu juga ketika saya tahun kemarin, sebelum persis di saat pandemi berpikir bahwa seorang pendidik bisa-bisa ada kemungkinan untuk menjadi seorang YouTuber. Siapa yang ingin menjadi YouTuber? Ayah juga ingin, semua orang juga ingin. Siapa yang ingin jadi orang sukses? Banyak yang ingin. ya. Siapa yang ingin jadi guru yang berhasil? Luar dan dalam? Banyak yang ingin. Nah, Siapa yang ingin jadi orang kaya? Ya, dalam artian kaya yang sebetul-betulnya kaya, enggak kepikiran sama sekali lagi masalah biaya ya, serba kecukupan. Mau apa, apa sudah kecukupan. Banyak yang ingin. Persentase jumlah yang berhasil dibandingkan jumlah yang ingin itu berapa banding berapa? Coba teman-teman di sini kita pikirkan ya, yang ingin itu banyak. Ketika kita mengajar murid kita, ah, kamu pengen juara kelas gak ini satu kelas? Pengen pak, pengen bu, siapa yang nggak pengen? Gak ada. Satu kelas pengen semua, tapi dalam faktanya ada sebagian yang merencanakan strategi, memplanning langkah-langkahnya dengan jelas sehingga tercapailah juara kelas tersebut. Ya. Jadi keinginannya terwujudkan. Ada yang kepengin habis itu, yuk main game bentar yuk. Ayo. Yuk kemana yuk? Ayo, udah. Jadi keinginan tersebut hanya sebatas keinginan. Nah, ini pembeda. Ketika sebuah keinginan Anda kita semua hanya sampai pada titik keinginan, maka hari itu sampai kapanpun tidak akan otomatis atau secara tiba-tiba terwujud secara otomatis. Karena itu hanyalah keinginan. Anda pengen makan? Pengen. Lapar, tak? Laper enggak? lapar Terus ya udah diamin aja. Nanti makanannya keluar sendiri? Enggak seperti itu ya. Nah, kita harus berpikir. Kita harus mempunyai planning, kita harus mempunyai strategi untuk mewujudkan atau mengubah dari posisi kita sebagai orang yang ingin masuk ke posisi yang orang yang bisa mewujudkan. Nah, pada siang hari ini kita tampilkan inspiring profesional itu adalah orang-orang yang secara organisasi kita dan kita bisa yakini bahwa orang ini sudah bisa dikategorikan yang berhasil melewati batas keinginan. Dulu ingin, ya betul, tapi sekarang sudah melewati batas keinginan menjadi sebuah wujud. Sebuah sesuatu yang bisa dikatakan inilah perwujudan dari keinginan saya. Nah, perwujudan dari keinginan itu juga tidak bisa kita kategorikan sesuatu yang umum-umum saja, teman-teman. Ya. Nah, sesuatu yang umum itu bagaimana? Seperti kita cari. Kita katakan saya beri contoh ya. Banyak karyawan saya kamu ingin berusaha dalam berhasil dalam bidang karir ingin pak siapa pak? ingin ya ingin ya, tapi keinginan tersebut sudah sampai di titik keinginan dan dia tidak ada ketercapaian atau perubahan dari tempatnya dia ingin menjadi orang yang mewujudkan ketika di dalam perwujudan ini seperti contoh di sini kita bawa Pak Sol, kemudian ada Pak siapa lagi tadi ya, Pak, Pak, Pak Adi ya, Pak siapa itu ya, yang jadi seorang youtuber juga. Dia mempunyai sebuah sesuatu. Sesuatu itu apa? Ya sesuatu itu yang tidak dipunyai oleh orang yang ingin. Ya. Jadi camkan dulu ya teman-teman ya. Orang yang sudah melewati batasnya dia bisa menjadi teacher trainer, itu pasti dia punya sesuatu yang tidak dipunyai orang yang hanya ingin. Paham dulu ya. Pasti dia punya sesuatu. Pasti dia punya sesuatu. Sesuatu itu dapat berupa semangat yang super tinggi, perjuangan yang pantang menyerah, ya atau kemauan belajar yang sangat tinggi, atau mempunyai guru yang hebat ya macam-macam atau ketahanan dalam menghadapi situasi ya atau e, banyak hal di situ yang jelas sesuatu ini tidak dipunyai oleh orang-orang yang hanya ingin. Nah, orang-orang yang hanya ingin silakan berharap dan beringin-ingin terus tapi ketika Anda tidak mempunyai sesuatu itu yang tidak Anda punyai dan tidak berusaha untuk mencari sesuatu yang belum Anda punya tersebut maka perjalanan kita tidak akan sampai melewati batasan dari ingin menjadi ke tujuan. Oleh sebab itu pada siang hari ini webinar kali ini kenapa judulnya inspiring profesional karena orang itu kalau berkumpul dengan orang-orang yang motivasinya sama maka bisa saling menguatkan inspiring. Ketika kita berkumpul dengan orang yang punya inspirasinya sama, semangatnya juga kuat, maka ketika kita lemah, kita bisa ikut-ikutan tidak terlalu lemah. Tapi ketika kita uh, tidak saling menguatkan, maka goal tersebut akan lebih lama tercapai karena dalam uh, kesendirian kita, kita uh, mudah sekali ter, uh, guyahkan atau mudah terdistorsi ya atau ter, terinterupsi oleh hal-hal yang lain. Nah, pada siang hari ini kita akan mendengar langsung paparan dari narasumber-narasumber kita yang sudah berhasil melewati batasan tersebut kemudian sampai ke dinamakan teacher planner. Nah, di dalam teacher planner sendiri nanti itu ada level-levelnya. Semoga pada narasumber pada hari ini bisa juga terus semakin memperbesar level dari teacher planner tersebut, itu harapan saya, dan juga bisa menebarkan aura positif, motivasi positif ya kepada semua yang hadir pada hari ini. Sehingga yang aslinya hanya ingin mulai berpikir, strategiku piye ya? Strategi saya gimana? Ya, kalau strateginya di sini Pak Sol dan teman-kawan narasumber strateginya begitu. Kalau saya, saya butuh strategi juga. Strategi saya bagaimana? Mungkin bisa berbeda tiap orang. Ya, tapi bisa disesuaikan dengan kondisi apa yang ada pada diri kita sendiri. Terima kasih begitu demikian kata pembukaan dari saya. Semoga acara ini dapat menjadi manfaat yang positif untuk kita semua dan jangan lupa inspiring profesional akan kita lakukan terus-menerus mulai dari seri 1, 2, 3, dan sampai seri tak terbatas. Ketika anda sudah melampaui batasan tersebut dan menjadi seorang entrepreneur bisa mengkontak call center Peda IC, ya di situ. 084 kali 94 kali 75. Nah, untuk kita uh, jadikan narasumber. Demikian, terima kasih pada narasumber, moderator dan pembicara dan para uh, yang audiens yang hadir pada hari ini. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih Bapak Dr. Joseph Teguh Santosa MKOM, luar biasa inspirasi dari beliau. Semoga bisa menginspirasi kita semua untuk Melampaui mimpi-mimpi kita dan mewujudkan semua mimpi kita menjadi nyata, menjadi seorang teacher planner Terima kasih Bapak Jos dan Bapak Ibu Guru Cerdas Indonesia Emas Sebelum kita lanjutkan acara kita, kita akan mendengarkan bersama Sambutan Ketua Umum PTIJ yang diwakili oleh Ketua Harian Perkumpulan Teacher Planner Indonesia Cerdas Sekaligus kami mohon membuka secara resmi rangkaian acara webinar nasional Inspiring Professional Seri 1 Formula dan Peluang Menjadi Teacher Planner. Kepada yang terhormat Bapak Bagus di Bios disilakan. disilahkan. Suaranya Pak, di mute dulu. Suaranya tidak terdengar. Ya. Baik, Ibu Bapak, salam hangat sebelumnya diucapkan oleh Ketua Umum PTIC Bapak Pangeran Gusti Suryan yang se sebenarnya beliau ingin sekali hadir di tengah-tengah ini tapi karena kondisi juga kurang sehat dan beliau mengamanahkan kepada saya dan ucapan terima kasih juga kepada semua teman-teman yang hadir dari ketua umum. Baiklah yang kami hormati para pendiri PTIC. Pak Jos itu salah satu pendiri juga PTIC, luar biasa topinya keren sekali Pak Jos. Yang kami hormati pengurus, teman-teman pengurus PTIC pusat wilayah dan daerah, para narasumber. Terima kasih atas waktunya untuk berkenan bersama-sama kita. Memberikan banyak ilmu, nantinya yang kami hormati juga rektor dan jajaran universitas TEKOM atas segala daya dan upaya untuk uh, membersamai kita dengan Ptic, sehingga banyak hal yang bisa dilakukan. Dan yang kami hormati, Bapak Ibu, teman-teman semua yang hadir di webinar kali ini, saya terima kasih banyak karena berkorban meluangkan waktunya di hari Sabtu ini untuk bersama-sama belajar sehingga apa yang kita dapatkan di uh, Zoom Meeting kali ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam om Swastiastu, Namo budaya, salam kebajikan, rahayu dan salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama sebagai insan yang beriman, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur atas karunia Tuhan yang Maha Kuasa, atas berkah rahmat dan kenikmatan yang diberikan untuk kita semua, sehingga kita diberikan kesehatan, kenikmatan, dan hal-hal yang bisa kita perbuat untuk kebaikan bersama. Ibu Bapak hadirin yang berbahagia, Tadi disampaikan, Pak Jus juga Ptic lahir sebagai gerakan kolaboratif, gerakan moral, gerakan kebaikan yang terhimpun dari banyak orang-orang hebat yang menyatu di satu wadah Ptic. Yang nantinya harapannya adalah hal-hal baik-baik itu semua menjadi kebaikan semuanya dan seperti kegiatan pada. Siang hari ini ini adalah kebaikan dari para narasumber yang akan dibagikan untuk kita semua sehingga kita semua bisa mengimplementasikan dan punya nilai tambah untuk kita untuk siswa kita baik untuk keluarga dan maupun banyak orang PTIC lahir baru-baru ini bulan Februari dan itu juga uh, menjadi wadah untuk aktualisasi semuanya. Siapapun bisa berperan, siapapun bisa menjadi anggota PTIC dan yang terpenting adalah uh, punya niat dan mau untuk bersama-sama menjadi guru yang cerdas. Seperti Bapak Ibu sekarang yang hadir di sini adalah termasuk guru-guru cerdas. Kenapa dibilang begitu? Bayangkan kalau kita belajar dengan Pak Solihan atau Pak Agung yang kita harus ketemu langsung, tidak memanfaatkan ruang Zoom seperti ini, yang kita bisa sambil ngopi atau minum singkong, mendengarkan ilmu dari beliau yang sangat bermanfaat. Harapannya bisa menambah kapasitas diri kita, menambah pengetahuan kita, dan endingnya adalah bermanfaat untuk siswa ataupun banyak orang. Ibu bapak yang kami hormati. Uh, siapa saja yang bisa menjadi anggota PTIC, teacherpreneur itu teacher dan entrepreneur. Teacher adalah guru. Siapa yang bisa jadi guru? Siapa saja bisa jadi guru? Orang tua terhadap siswanya, guru ngaji, guru silat, guru semuanya. Bahwa sebenarnya kita semua adalah guru. Kita semuanya adalah harus memberikan keteladanan, memberikan kebaikan. Dan PTIC menghimpun dalam suatu wadah organisasi, sehingga gerakan-gerakan kebaikan ini menjadi satu. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa kejahatan yang terstruktur bisa mengalahkan kebaikan yang tidak terstruktur. Untuk itu, PTIC hadir mewadahi semua kebaikan-kebaikan dari semua manusia, semua instan, termasuk Bapak Ibu yang hadir di sini. Saya mengapresiasi atas kegiatan yang teman-teman panitia lakukan, yang dengan kerja cerdas dan kerja ikhlas, saya tahu persis siang malam teman-teman berdiskusi menghasilkan banyak kegiatan-kegiatan, termasuk pada siang hari ini. Semoga apa yang dilakukan Bapak Ibu, teman-teman panitia, dan Bapak Ibu yang hadir di sini, ini adalah suatu kegiatan yang mudah-mudahan menjadi amal ibadah untuk kita semua karena keberkahan yang kita berikan sebagai guru kepada anak-anak itu penting sekali dan setelah selanjutnya kegiatan-kegiatan yang uh, sifatnya peningkatan kapasitas diri kita di event-event seperti ini ini menjadi cara juga untuk menjadikan anak tumbuh dengan baik optimal dan tentu keberkahan-keberkahan kita sebagai orang tua tertular ke anak-anak kita. Baiklah, ibu Bapak, semuanya, mari kita bersama-sama membuka acara ini dengan eh, baik, mengharap ridho Tuhan yang maha kuasa, rahmat dan hidayah. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan inspiring, profesional, seri pertama, formula dan peluang menjadi entrepreneur menjadi teacher trainer Sabtu 4 September 2021 saya nyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam. Om Santi Santi Santi, Santi Om. Rahayu. Salam kebaikan. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Bagus Tibio Mantri yang telah mewakili Ketua Umum Perkumpulan Teacher Trainer Indonesia Cerdas. Dan Bapak Ibu Guru Cerdas Indonesia masih manapun Anda berada dengan telah dibukanya sesi Inspiring Professional Seri 1 Formula dan Peluang Menjadi Teacher Trainer. Maka acara ini akan segera kita buka dengan menghadirkan ketiga narasumber hebat kita siang hari ini saya ingin mengundang Bapak M. Solihan M. Kom, dosen muda Stekom yang sukses menjadi YouTuber. Kemudian saya akan mengundang Bapak Agung Ade Yulianto, SPD CHT, guru yang sukses menjadi trainer sampai internasional dengan Assembler Edu dan Yayasan Mahardika, serta Bapak Syabarudin MPD, guru yang sukses menjadi YouTuber dengan channel YouTube Icebreaking Pak Sabar. Tapi sebelumnya saya akan mengundang moderator kita, perempuan cerdas, perempuan hebat yang pada siang hari ini telah membersamai kita semua. Saya undang moderator kita, Ibu Zulfah Mahdalena SPD MSI yang hadir di siang hari ini dari Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Jabatan beliau luar biasa, Kepala Man 4 Balangan, Kalimantan Selatan, Pengurus Pusat PTIC Bidang Litbang, Ketua Umum Forum Peningkatan Kompetensi Guru Madrasah Balangan, Founder satu guru, satu teknologi tepat guna, fasilitator provinsi, mapel, kimia, dan masih banyak prestasi lainnya. Dan prestasi beliau adalah juara satu inovasi pembelajaran GTK tingkat nasional tahun 2019, juara harapan dua anugerah guru tingkat nasional tahun 2019, peraih penghargaan Science Education Award tingkat nasional di tahun 2015 tingkat TK dan juara satu guru berprestasi tingkat provinsi tahun 2015, 2018 dan 2019. Hadirin yang berbahagia kita sambut bersama moderator kita Ibu Zulfah Madalena SPD MSI. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yes. saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rapika yang luar biasa hari ini telah memandu kita sampai acara pembukaan kepada semua guru-guru hebat seluruh Indonesia, baik yang berhadir lewat zoom ini maupun lewat streaming YouTube, selamat datang pada acara webinar hari ini. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Rapika, Pak Jos dan juga yang lainnya, bahwa setiap satu PTIC berkolaborasi dengan Universitas Tikum itu mengadakan webinar. Tetapi, seperti juga disampaikan, webinar hari ini beda. Karena hari ini adalah sesi pertama menghadirkan inspiring profesional atau menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif yang profesional di bidangnya masing-masing. Artinya, tiga orang ini, Bapak Ibu, yang hadir ini telah kami uji, telah kami teliti latar belakangnya dan pantas dihadirkan pada sesi pertama ini, Bapak Ibu. Uh, seperti juga disampaikan, bahwa uh, PTIC ini kan adalah gerakan moral, Bapak Ibu. Jadi, tentulah guru-guru uh, kita yang merupakan teacher trainer industri ini, Bapak Ibu, itu adalah guru yang sangat luar biasa. Uh, ada tiga orang narasumber kita, tadi sudah dikenalkan ya. Pertama, itu adalah Bapak Agung. Gimana, Pak Agung? Uh, Bapak Agung sudah hadir, Bapak Agung. Sudah Mbak. Alhamdulillah sudah dikenalkan Ibu Ibu Rafika Bapak Agung ini adalah luar biasa. E, sampai ke internasional prestasi beliau ini. Kita nanti e, lebih mengenal prestasi beliau ini nanti yang e, akan datang ya Pak Agung adalah pemateri kita yang kedua. Sedangkan yang selanjutnya itu ada Bapak Sabar. Bapak Sabarudin. Ada Bapak Sabarudin. Hadir Bu. Iya, ini luar biasa Bapak Sabarudin ini. Dari Kalimantan Barat. Kalau Pak Agung tadi dari Magelang, sedangkan Pak Sabarudin dari Kalimantan Barat. Dan dulu saya tahu sendiri dari daerah pedalaman ya Bapak ya, tapi prestasinya luar biasa ini. Makanya sangat pantas kita hadirkan di sini ya Bapak Sabarudin. Ya. Dan saya tahu Bapak Ibu, hari ini beliau tiga tiga kegiatan sekaligus. Beliau di, di ROM satunya menjadi moderator Ibu Rafika. Tapi setelah diatur beliau mau ini kita memberikan apresiasi yang luar biasa Bapak Ibu kepada Bapak Sabarudin. Dan saya tahu juga Pak Agung, Pak Agung setiap satu juga ada kegiatan. Tetapi Alhamdulillah bisa hadir di sini. Mudah-mudahan Pak Sabar bisa eh, kegiatannya semuanya sukses ya Pak Sabar ya. Dan tidak kalah hebatnya ini adalah dosen muda kita yang kreatif, inovatif, dan juga berwibawa, yaitu Bapak Muhammad Solihan. Bapak Muhammad Solihan? Ya, Bu. Buzulba. Iya, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ke tiga narasumber kita? Siap semua? Alhamdulillah, siap. Bu. Siap, Alhamdulillah. siap. Alhamdulillah, luar semangat, biasa. Semangat. semangat, semangat, Bapak ya. Ya, Bapak Ibu, kami sampaikan di sini bahwa setiap minggunya itu ada tiga narasumber. Tetapi kami bukan hanya orangnya saja, Bapak Ibu, yang kami tampilkan, tetapi juga daerahnya. Daerahnya. Makanya tadi awal ada dari penampilan dari Magelang, ada tari Jepen dari Kalimantan Barat, dan ada apa namanya penampilan Kudus itu adalah dari Bapak Solihan. Jadi nanti minggu depan siapa pun yang akan jadi narasumber baik eh, peserta apa baik narasumbernya daerahnya itu nanti akan ikut ya akan ikut juga sama-sama kita eh, apa namanya kita sampaikan nah eh, kali pertama ini kita akan menghadirkan seorang Bapak Muhammad Solehan seorang dosen Tekom yang umurnya belum 40 tahun, tetapi telah berhasil, sukses, menjadi seorang dosen dan juga seorang YouTuber. Tetapi tahu enggak Bapak Ibu, yang sempat disampaikan oleh Pak Jos, apakah perjalanan Pak Solihan ini langsung sukses? Apakah Pak Solihan ini adalah keluarga yang langsung? Jadi enggak, Bang. Pak Solihan ini memulai karirnya Bahkan pernah menjadi tukang cat ya Bapak ya? Ya Pak Solihan ya? ya, ya iya. Sambil kuliah, sambil cat. Tapi berhasil Bapak Ibu. Itulah yang akan kita gali pada webinar hari ini. Makanya kita menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif yang akan menjadi uh, motivasi kita, inspirasi kita agar tidak merasa rendah diri ataupun juga merasa ketinggalan, karena sebelumnya masih jauh banyak yang orang-orang sebelum itu yang berhasil. Nah, untuk lebih mengenal siapakah Bapak Solihan ini yang telah memperoleh prestasi sebagai dosen terbaik Fakultas Tekom, mari kita tampilkan pertama prestasi karya beliau dan juga profil beliau di Halo Pak Solihan, apa kabar hari ini? Halo juga Google, kabar saya baik-baik saja. Oh iya, oh, terima, terima kasih ya. Kamu telah membantu dalam banyak hal. hal. Saya sering, sering bertanya kepadamu dan kau selalu menjawab ini. dengan benar. Lo kok Bapak yang curhat? Saya di sini oh, mau wawancara Bapak. Oh iya, oh, maaf. Maaf Google. Oke, okay, okay, silakan, silakan bertanya. Bapak, boleh cerita sedikit tentang, tentang masa kecil dan keluarga Bapak? Oke, terima, terima kasih. Uh, saya lahir dari keluarga yang, yang sederhana. Saya anak kedua dari lima bersaudara. Kebetulan kakak saya hanya tamatan MTS atau setingkat SMP. Dan, dan dulu saya juga terancam tamatan MTS, tamatan, tamatan MTS saja. Tetapi Alhamdulillah, waktu itu saya lulus sebagai lulusan terbaik. Kemudian namanya juga cukup tinggi ya. Sehingga, Sehingga saya, saya bisa mendaftar, mendaftar di, di SMA tanpa biaya sedikit pun, ya. Jadi, saya bisa masuk SMA karena beasiswa. Ya. Ya. Dulu, Dulu, saya bersekolah, bersekolah di SMA NU Almarhum Kudus ya. Ya. Karena, karena saya beasiswa. Setelah SMA, SMA, saya tidak berpikiran sama, sama sekali untuk kuliah. kuliah. Jadi, jadi saya lulus SMA langsung merantau ke Semarang dan menjadi tukang cat, tukang, tukang gambar, tukang angkat-angkat ya. Saya dulu buruh dekorasi. Ya. Uh, nah, jadi tidak pernah terpikir untuk kuliah saat itu. Iya, itu. Ya, itu, itu saja Google. Google. Oh, jadi begitu ya. Berarti setelah lulus SMA langsung kerja ya. Lah kok bisa lanjut kuliah ceritanya bagaimana, Bapak? Jadi begini Google. Uh, dulu, dulu saya lulus SMA tahun 99. 99. Nah, nah kemudian sekitar, sekitar tahun 2005, 2005 saya baru memberanikan diri kuliah S1 1, ya, karena, karena dorongan seseorang yang, yang sekarang menjadi istri saya. saya. Tapi, Tapi Alhamdulillah, Alhamdulillah waktu itu saya bekerja di siang hari, siang hari, kemudian sore sampai malam, sampai malam saya kuliah di Stekom ya, waktu, ya? waktu itu masih sekolah tinggi, sekarang, sekarang sudah menjadi, menjadi universitas. universitas. Ya, Alhamdulillah selama 4, 4 tahun, bahkan 4 tahun kurang 2 bulan saya, saya sudah menyelesaikan dengan IPK yang kumulot. Meskipun waktu itu saya jeda dari lulus SMA, SMA sangat lama, sekitar 6 tahun, tahun tapi dengan, dengan berusaha tetap bisa, bisa menyelesaikan kuliah, kuliah dengan baik. Oh, luar biasa sekali Bapak. Lalu setelah lulus S1, masih jadi tukang cet juga, juga Pak? Ya. ya, singkat cerita, ya. cerita ini mohon maaf, listrik saya yang mati, jadi agak, agak gelap. Setelah, setelah saya mendapat ijazah S1, satu, saya kembali ke Kudus, mengabdi di alam mater saya, SMA N1 Kudus. Kudus. Saya menjadi, menjadi guru di tetap di sana, sana kurang, kurang lebih 4, 4 tahun. tahun. Setelah 4, 4 tahun, tahun, saya mengundurkan diri, ingin, ingin fokus, fokus menjadi entrepreneur, uh, dan, dan sambil, sambil mencari peluang untuk studi lanjut. Dan Alhamdulillah, saya ketemu lagi dengan ya. Dan, dan saya, saya mendapatkan beasiswa S2 dari Universitas, Universitas Tekkom. Ya, ya waktu, waktu itu kuliahnya di Salatiga, Salatiga di UKSW Salatiga, UKS. Salatiga, jurusan Magister, Magister, dari dari Magister Sistem Informasi. Dari awal sampai akhir, Sistem tidak mengeluarkan biaya sama, sama sekali ditanggung, ditanggung oleh Tekkom. Dan, dan, dan sekarang saya setelah lulus S2, mengabdi di Tekkom, mengabdi menjadi dosen, dosen Universitas Sains dan Teknologi Komputer atau Universitas Tekkom. Sangat menginspirasi sekali. Hmm. Saya, saya mau tanya, tanya lagi, kesibukan sekarang selain jadi dosen, apa, apa saja ya? Selain menjadi dosen, saya juga, saya juga seorang freelancer desain grafis, meskipun hanya melayani penilain pelanggan saja. Pelanggan saja. Saya, saya juga menjadi, menjadi seorang youtuber, ya. jadi youtuber pemula, pemula sekali ya. ya. Saya menjadi YouTuber, menjadi youtuber sejak awal pandemi. Kemudian, kemudian saya isi channel, channel, channel saya dengan, dengan pembelajaran, pembelajaran kemudian dengan tutorial-tutorial tentang, tentang pembelajaran, pembelajaran online. online Dan, dan alhamdulillah, alhamdulillah sampai, sampai sekarang sudah bisa, bisa bermonet, bermonet ya atau, atau bisa, bisa mendapatkan tambahan penghasilan, penghasilan di, tiap di tiap bulannya. Jadi intinya kita bagaimana menyikapi agar kita bisa sukses di luar dan di dalam. Jadi sebagai pengajar Selain, Selain kita, kita mengajar, mengajar di dalam, di dalam kelas, kelas, kita juga, juga bisa, bisa sukses, sukses di luar, di luar kelas. kelas kita manfaatkan kondisi ini ya, kita, manfaatkan kita manfaatkan pandemi ini untuk meningkatkan mutu dan kualitas kita, kita. sehingga, sehingga kita, kita bisa lebih bermanfaat bagi orang lain dan, dan alhamdulillah Allah, kita semua di sini sudah, sudah tergabung di PTIC, PTIC Perkumpulan Entrepreneur -Cer Indonesia Cerdas di mana setiap minggunya ada kegiatan-kegiatan yang, yang sangat bermanfaat, bermanfaat seperti pada hari ini, ini. Saya, saya ucapkan selamat ini. kepada Bapak, Bapak Ibu yang hadir di sini dan juga terima kasih Google yang telah mewawancarai saya Semoga, Semoga kita, kita semua, semua bisa sukses, sukses menuju guru cerdas Indonesia emas. Bagaimana Bapak Ibu? Sosok seorang Muhammad Solehan yang sekarang menjadi narasumber pertama pada kegiatan webinar kita ini. Sangat menginspirasi ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Baiklah, kami ingin Bapak menemukan juga Bapak berbagi formula dan juga peluang sehingga bisa sukses menjadi teacher trainer Bapak. Karena kita ketahui untuk monetisasi ini 40.000 ribu jam tayang loh Bapak. Dan saya yakin walaupun Bapak profesinya bukan seorang PNS, tapi gajinya bisa lebih besar dari PNS. Kepada Bapak solehan, waktu dan tempat kami persilahkan Waktunya Bapak sekitar 15 menit saja lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Zulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak-Ibu semua kabarnya hari ini? Semoga saja luar biasa baiknya. ya. ya uh, tadi saya sudah dikenalkan Bu Zulfa dan sudah mengenalkan diri juga. Uh, jadi kita langsung saja masuk ke dalam materi. Nah sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus pusat PTIC dan jajarannya, saya termasuk salah satu anggota PTIC yang apa ya, bahkan ketua umum belum memegang ID card, kartu tanda anggota, saya sudah memegang sendiri. Kenapa? Karena kebetulan saya yang bikin desain ID card-nya. <laughs> ya intermeso saja ya. Nah, yang saya hormati juga Bapak Motivator saya, Bapak Rektor Universitas Tekom, Bapak Dr. Joseph, Terima kasih banyak, tadi sudah disampaikan uh, bahwa dalam awal pandemi satu tahun yang lalu atau satu setengah tahun yang lalu, bahkan orang yang pertama kali menawarkan saya menjadi YouTuber itu Bapak Joseph. Dan saya waktu itu belum berani. Ya, jadi terus terang waktu itu saya masih belum pede di depan kamera, sangat belum pede. Tapi atas motivasi dari Pak Jos akhirnya lambat laun kepedean itu mulai muncul, mulai muncul dan sampai sekarang karena memang basic saya di belakang layar ya. Jadi eh, mohon maaf hari ini saya juga merangkap dengan host ya atau operator dari Zoom karena di webinar-webinar Universitas Tekom dan PTIC pasti akan selalu ketemu saya. Kalau tidak saya berarti teman saya. <laughs> Oke, saya izin untuk share screen ya. Terima kasih juga Bu Rafika, auranya pagi ini luar biasa menularkan kepada saya ya. Jadi dari tadi saya eh, melihat kamera itu ingin tersenyum. Terima kasih sekali. Ya, saya share screen. Hari ini saya uh, sudah tampil ya, Bu Zulfa. Oke. Okay. Tampil, tampil Pak. Baik. Ya, ada. ya, ini saya judulnya memang agak apa ya, agak mengada-ada ya bahwa YouTube sebagai senjata teacher trainer. Dalam hal ini saya sebagai youtuber pemula, meskipun tadi dikenalkan sebagai youtuber sukses, tapi sebetulnya kita juga pemula. Karena saya YouTube angkatan COVID tidak seperti Pak Syabarudin Barudin yang sangat luar biasa ya dengan ice breakingnya. Beliau sudah bergabung di YouTube sejak 2000 berapa ya? Mungkin sekitar 9 sampai 10 tahun yang lalu. Saya baru satu tahun. Jadi kita di sini nanti niatnya adalah berbagi, sharing ilmu. Semoga yang sedikit ini menjadikan manfaat. Kalau nanti kurang banyak bisa disambung kemudian. Seperti itu. Baik, langsung saja. Uh, YouTube sebagai senjata teacher Apa itu teacher Tadi sudah dijelaskan dengan detail oleh Pak Bagus. Jadi di sini saya tidak perlu menjelaskan kembali ya Bapak Ibu ya. Nah ini sudah ada di papan saya dan tadi sudah dijelaskan Pak Bagus. Teacher gabungan dari teacher dan entertainer. Kemudian apa itu YouTube? Nah, tentu Bapak Ibu pasti sudah tahu ya YouTube itu apa. Jadi YouTube itu dimulai pada tahun 2005 jadi sebelum 2005 nggak ada orang yang akan apa ya intinya bercita-cita besok menjadi youtuber beda dengan sekarang ya youtuber mulai banyak apalagi di masa pandemi saya melihat saya ikut di komunitas komunitas guru youtuber dosen youtuber dan lain sebagainya sangat luar biasa ya sekarang banyak sekali ditemukan Nah jadi YouTube itu merupakan uh, salah satu uh, apa namanya Video online, platform online yang diakses nomor dua terbanyak di dunia, jadi ini peluangnya sangat besar sekali, ya. Terutama untuk pembelajaran, nah, jadi YouTube ini bisa menjadi salah satu media yang sangat interaktif, jadi menarik, menyenangkan, dan interaktif. Meskipun itu bukan hasil karya kita sendiri, ya, kita bisa mengambil literatur dari YouTube dari akun-akun yang lain lalu kita gunakan sebagai media pembelajaran kita. Ya, yang penting tujuannya untuk pendidikan itu tidak masalah. Tetapi bila mana Bapak Ibu bisa membangun diri sendiri, membangun sendiri YouTube-nya, tentu itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Oke, YouTube juga dapat digunakan sebagai pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Sinkronus seperti sekarang ini, ini menggunakan media Zoom, kemudian live streaming di YouTube. Ada juga menggunakan media yang namanya uh, Streamyard, kemudian connect ke YouTube. Bisa streaming, ada yang menggunakan OBS. Ya, termasuk OBS adalah salah satu konten unggulan di YouTube saya. Kalau bapak ibu tidak percaya, silahkan bapak ibu nanti membuka Google Chrome, uh, membuka Google ketik Tutorial OBS. Ya, coba nanti perhatikan, ada foto saya, ada uh, konten saya di paling atas. Kalau sudah tidak berubah lagi, ya, semoga saja masih tetap di atas. Oke, kemudian YouTube bisa berpeluang menghasilkan uang atau termonetisasi. Monetisasi, nah, ini adalah salah satu apa ya? Ini bukan tujuan utama. Monetisasi itu bukan tujuan utama, tetapi dengan kita berkembang di YouTube, maka monetisasi itu akan datang dengan sendirinya. Jadi, YouTube kita selain digunakan untuk media berbagi. Berbagi ilmu, ilmu yang akan apa ya? Terus bisa diakses sampai keempat pun, sampai YouTube hilang dari peredaran ya. Tentunya ya, jadi video yang sudah satu tahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun yang lalu itu masih bisa diakses dengan jelas, dengan cepat. Nah, dan ketika uh, YouTube Bapak Ibu sudah termonet, bahkan YouTube uh, yang seperti Pak Sabar ya, sepuluh tahun, sembilan tahun yang lalu bikin video, view-nya tetap. Jalan sampai sekarang itu tetap menghasilkan pasif income. Nah, jadi tidak ada ruginya menggunakan media YouTube. Oke kita lanjut. Nah apa itu monetis monetisasi YouTube? Nah ini saya sering keselip kalau bilang monetisasi ya. Nah sebelum kita masuk ke monetis monetisasi YouTube, saya ingin bertanya dulu kepada bapak ibu yang ada di sini ya, apakah bapak ibu punya akun YouTube? Atau saudaraku, mahasiswa, silahkan diketik dulu di live chat ya. Oh sudah ada, punya Pak, punya. Iya punya, sudah ada tiga. Iya empat, ayo tambah lagi lima. Oh ada yang tidak. Nah, kalau tidak punya, banyak sekali tutorial cara membuat YouTube. Kalau Bapak Ibu punya email, akun email dari Gmail, itu pasti bisa membuat YouTube. Karena itu tersinkronisasi, satu produk dengan Google. Oh sudah 10 orang lebih yang uh, bilang punya ya. Kemudian yang kedua, apakah pengunjung YouTube Bapak Ibu masih sedikit atau sudah banyak? Nah, ini Pak Sabar tidak boleh menjawab ya karena sudah banyak sekali ya. Oh, sedikit. Apakah pengunjung Bapak Ibu uh, masih sedikit? Nah, ternyata sedikit, enggak buat konten belum punya, baru punya sedikit, tidak punya. Nah, inilah tadi yang sudah dijelaskan Pak Jos bahwa orang yang punya keinginan dengan orang yang sukses, itu pasti lebih banyak yang punya keinginan daripada yang sudah sukses. Kalau dikalkulasi, sukses seseorang itu dalam satu komunitas itu tidak lebih dari 20%. Yaitu, juga kata Pak Jose, saya mengambil dari motivasi dari Pak Jose. Nah, ini sudah banyak sedikit baru 200 subscribe. Oke, kita lanjut. Apakah Bapak Ibu ingin mengetahui cara optimasi YouTube? Kalau ingin mengetahui silahkan ditulis ingin. Kalau tidak, maka dengan berat hati saya akhiri materi sampai pada slide ini. Oh ingin semua ini. <laughs> ya. Yeah. Oh ingin, 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 ingin. Oh ingin sekali, ingin sekali. Berarti kalau ingin sekali, tidak mau dua kali ya. Sekali saja ya. Oh, oh Bu Saryanti mau, terima kasih. Oke, okay. kalau ingin kita lanjutkan. Tapi sebelumnya saya mau berpesan kepada Bu Zulfa. Nanti mohon kalau waktu saya 35 menit, saya dikasih kode Oke. Tapi saya tidak bisa melihat Buzulfah di sini. Ya, Pak. Ya, Pak. Waktunya ya, tinggal 5. Menit. Oh, tinggal 5 menit. <laughs> Wah, berarti ini kita apa ya? Oke, tidak apa-apa ya, kita lanjut ya. Monetis monetisasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menjadikan channel YouTube-nya mendapat sejumlah penghasilan. Nah, tadi sudah disinggung Bu Nah, tapi yang betul adalah syarat untuk monet yang pertama adalah 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, bukan 40.000. Kalau 40.000 itu sebelum 2018. Setelah 2018 kita hanya butuh 4000. Meskipun 4000 itu di masa sekarang itu sangat susah sekali. Kenapa? Karena semua orang sudah berlomba-lomba mempunyai akun YouTube. Oleh karena itu, supaya bisa melampaui batas itu, maka perlu adanya optimasi channel YouTube nah di sini saya sudah menulis sebetulnya ada 13 ya dan ini nanti saya ingin juga mempraktekkan sedikit atau melihat dashboard dari analitik YouTube tapi semoga saja karena waktunya 35 menit mungkin nanti tidak banyak yang bisa saya sampaikan Oke yang pertama adalah konten yang konsisten jadi kita harus mengetahui next video dari awal saya seorang pengajar saya guru matematika maka kontennya dari awal ya matematika kalaupun bergeser jangan banyak-banyak matematika ke misal apa ya habis matematika larinya ke geografi itu kan terlalu banyak nah, jadi tentukan nisnya dari sekarang kalau Bapak Ibu hobinya menggambar ya sudah tentang menggambar terus digali terus sampai minimal 40 video jadi setelah 40 video nanti bisa dianalisis mana video yang unggul mana apa namanya keyword-keyword keyword yang sering digunakan yang sering diakses itu nanti akan muncul tapi kalau Bapak Ibu baru satu dua tiga video sudah nyerah, maka itu bukan ciri-ciri orang yang sukses. Oke, yang kedua adalah kualitas video. Nah, kan tidak mungkin kita melihat video orang sudah cahayanya redup, ya kameranya build, nah, pasti langsung di skip. Jadi eh, apa ya, gambar dan suara itu harus jelas. Tidak perlu mahal-mahal. Saya ini menggunakan lampu, lampunya bikin sendiri dari kardus bekas dipotong-potong, kemudian dalamnya dikasih lampu luarnya dikasih apa namanya kertas minyak. Hasilnya seperti softbox yang harganya ratusan ribu rupiah. Nah, jadi tidak perlu saya pakai ringlet, saya pakai apa ya, memanfaatkan kardus bekas itu bisa sekali. Kalau mikrofon, kemudian perangkat lain ini adalah hadiah dari Universitas Tekom. Karena di Universitas Tekom di awal ada beberapa lomba tentang media pembelajaran, di mana saya adalah salah satu yang mendapatkan prestasi di sana. Oke, okay. Kemudian durasi video, standarnya adalah 8 sampai 15 menit. Tetapi ketika kita lebih dari 15 menit, tentunya dengan ada verifikasi nomor HP, itu bisa kita akali dengan menambahkan daftar isi. Kita bisa membuat shortcut ya. Kalau nanti waktunya cukup bisa saya lihatkan. Jadi shortcut di dalam deskripsi itu kita bisa menuliskan. Misal durasi menit ke-3 berarti 03.200 tentang apa? Oh, tentang cara membuat gambar perspektif. Kemudian nanti durasi di menit 05.235. Ini tentang membuat gambar isometrik. Nah, jadi nanti pengunjung melihat deskripsi itu bisa langsung tahu. Nah, sudah videonya panjang, 30 menit, tidak ada deskripsinya, nggak ada daftar isinya, ya langsung di skip. Dan usahakan 10 detik pertama kenalkan apa yang akan disampaikan. Bisa dengan rekamannya di apa namanya dipotong, ditaruh depan, bisa dengan diutarakan di depan, misal ya. Halo Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar bagaimana menggambar segitiga sama kaki. Nah, nanti setelah itu baru kita lanjutkan step-step dari awal. Jadi 5 10 detik pertama ambil hati penonton agar tidak lari atau skip dari video kita. Itu yang utama. Nah, kemudian kalau kita berbicara nah diatur pencahayaan, posisi duduk dan posisi pandangan mata ini yang sangat sulit ya. Saya laptopnya ada di bawah, kameranya ada di depan. Jadi saya membaca di bawah, tapi sambil melihat di kamera di depan. Ini yang paling susah. Misalnya saya menyapa e, Ibu Zulfa, tapi kan mata saya melihat ke bawah, tidak melihat ke kamera. Jadi ini perlu dilatih. Saya sendiri masih dalam tahap latihan. Kemudian penyesuaian terminal channel. Nah ini perlu sebetulnya perlu praktek kalau seperti ini ada tata letak, ada branding, ada info dasar. Tata letak itu ada video unggulan. Jadi ketika kita mengakses video YouTube sudah langsung ter, ter apa ya tertuju ada video unggulannya. Kemudian ada playlistnya. Kalau tidak ada playlistnya nanti pengunjung akan bingung. Ini video tentang apa saja? Kategorinya nggak ada dan lain sebagainya. Jadi playlist itu syarat wajib untuk channel YouTube. Kemudian info dasar ada nama, deskripsi channel, tautan eksternal dan lain sebagainya. Nanti saya buka sekilas sebelum presentasi saya berakhir. Kemudian, yang kelima adalah optimasi judul dan deskripsi. Jadi, judul itu tidak sembarang membuat judul, harus ada riset keywordnya, ada kata kunci yang kita masukkan di dalam judul maupun deskripsi. Misal, saya ya, um, tutorial OBS saya ya, kemudian judulnya uh, "Pembelajaran Jarak Jauh Menggunakan OBS". Nah, jadi ada uh, tutorial OBS, jadi masuk di dalam judul. Ketika nanti orang mengetik tutorial OBS nanti otomatis bisa tersangkut di dalam video kita. Jadi tidak asal membuat judul. Misal judulnya uh, pembelajaran mata kuliah atau mata pelajaran fisika kelas sekian itu juga bisa jadi. Tapi kurang mengena di materinya. Materinya tentang apa? Oh tentang uh, pegas. Nah maka harus ada kata pegas di dalam judul. Nah itu sangat penting sekali. Mohon Kemudian mohon maaf, thumbnail. Kebapak, berihan. Berihan. Ya. Oke, okay. okay. uh, nanti mungkin saya memotong apa namanya durasi tanya jawab yang aslinya 10 menit, nanti saya kurangi ya bu, gitu ya bu. Ya, ya. Oke. Okay. Nanti, nah. nanti mungkin dilanjutkan nah. ya. Oke, okay. kemudian buat thumbnail. Ini kalau yang sudah expert pakai Photoshop. Kalau pemula, ini terutama di guru-guru ada menggunakan Canva ya, yang terkoneksi dengan akun belajar ID itu sudah uh, bagus sekali. Kemudian aktif berkomentar. Kalau Bapak Ibu tadi melihat video saya di tutorial OBS, nah silakan Bapak Ibu ini kuis ya. Nanti yang menang eh, saya kasih voucher OVO 50.000 dari saya ya. Jadi berapa jumlah komentar di konten saya yang tutorial OBS yang covernya warna merah ya. Tutorialnya berapa nanti saya buka, saya cocokkan di layar monitor. Nanti yang betul adalah angkanya yang sama di layar monitor saya. Nanti dapat 50.000 dari saya. Oke, silakan dibuka. Kemudian ada setelan dasar, kartu layanan, eh, kartu dan layanan akhir ini sangat detail. Kita perlu praktek, tidak bisa saya jelaskan. Kemudian di YouTube, analitik ini sangat perlu sekali kita menganalisa bagaimana uh, keyword yang masuk di kita, sumbernya, pengunjung dari masuk ke YouTube kita itu dari mana saja, apakah dari pencarian YouTube, pencarian Google, semuanya ada di Google Analytics atau uh, di YouTube Analytics. Kemudian riset keyword bisa menggunakan auto correct dari pencarian YouTube atau mengambil keyword dari YouTube analitik ya. Ada juga menggunakan tools. Kalau mau Bapak Ibu nanti kita adakan workshop khusus untuk optimasi channel YouTube. Oke, kemudian bergabung di komunitas ini juga penting ya. Komunitas misal komunitas guru YouTuber, guru di Facebook dan lain sebagainya. Sebagai apa? Sebagai untuk sharing sesama uh, pengguna YouTube, sesama apa namanya youtuber di mata pelajaran tertentu nanti bisa bertukar konten dan lain sebagainya kemudian yang ketiga 13 ini terakhir ya gunakan link konfirmasi subscriber jadi kita bisa memanipulasi link kita link channel kita kita tambahkan sub confirmation sama dengan satu ketika kita share maka otomatis akan mengajak orang yang ngeklik untuk subscribe YouTube kita nah, ini trik terakhir nanti saya praktekkan setelah ini Nah, ini terakhir, Bu. Uh, pesan saya kepada Bapak Ibu Guru hebat semua di sini: uh, Bapak Ibu, silahkan fokuslah pada konten yang menarik dan jangan hanya mengejar monetisasinya. Jadi, fokuslah pada konten, jangan fokus kita mencari subscriber sampai mengemis ke sana kemari. Ya, uh, tolong subscribe saya dan lain sebagainya. Itu kita akan berdarah-darah, ya, kalau seperti itu, karena menunggu seribu subscriber dengan meminta-minta itu sangat berat dan lebih berat lagi ketika kita sudah monet mendatangkan pengunjung yang rutin di akun kita itu sangat berat sekali. Jadi abaikanlah meminta-minta subscriber. Cukup fokuslah pada konten. Ketika kontennya menarik, maka monetisasi ini akan datang dengan sendirinya. Tetapi bila kita mengejar monet saja, maka kita akhirnya akan sengsara, membuat kita putus asa dan berhenti berkarya. Oke? Okay? Uh, sebelum saya akhiri, semoga Bapak Ibu, selamat berjuang menjadi guru hebat Indonesia Emas, guru cerdas Indonesia Emas. Saya di sini mewakili dari Universitas Telkom maupun dari PTIC. Saya juga sudah lama bergabung di PTIC, uh, mengucapkan selamat berjuang, Bapak Ibu Guru Hebat menuju cita-cita kita bersama guru cerdas Indonesia Emas. Sebelum saya akhiri, saya akan membuka sedikit dia. Ya. Jadi, ini adalah channel YouTube. Ketika kita klik channel Anda seperti ini, ini adalah link channel Anda. Ini adalah link channel Anda, saya copy, kemudian saya buat notepad, ya. Saya buat notepad, saya taruh notepad. Ini kelihatan, ya. Kemudian saya tambahkan link channel YouTube saya dengan kata-kata atau teks yang sudah saya siapkan tadi. Nah, seperti ini. Ada tulisan tanya sub confirmation 1. Kemudian saya tambahkan di belakangnya. Seperti ini. Lalu ini di copy. Boleh di sublink link ya. Pakai bit.ly, pakai SID, dan lain sebagainya. Lalu kita share ke peserta atau ke orang lain. Nanti ketika orang itu ngeklik, maka otomatis langsung muncul konfirmasi. Apakah Anda mau subscribe dan seterusnya. Nah, ini salah satu trik Uh, ini bukan trik jahat, tapi itu memang tidak masalah ya. Kemudian ini saya sedikit untuk uh, tampilan YouTube, ya, saya mengatakan saya di sini ya tentang saya bergabung di YouTube 16 Maret 2020 sangat baru sekali awal pandemi. Ini yang namanya deskripsi, kita harus mengisi deskripsi. Kemudian kita mengisi playlist kita, playlistnya itu harus jelas. Jadi pengunjung datang itu tahu, oh ini playlistnya ada apa saja. Kemudian Uh, di sini di bagian ini lihat. beranda ada ini lihat. satu video unggulan yang ketika orang mengakses maka akan muncul video unggulan. Di mana video unggulan ini nanti di bagian tengah-tengah uh, ada muncul kartu. Ini yang namanya kartu. Yang di atas itu ada tulisan kecil ya yang bisa diklik itu adalah namanya kartu. Nah itu kita gunakan ketika kita posting masukkan kartu di sana nanti akan muncul. Ketika saya membahas apa akan muncul kartu apa. Jadi ketika kita membahas sesuatu, kemudian kita arahkan kartu itu di video kita berikutnya yang berkaitan. Nah itu sama saja promosi secara gratis. Dan trik-triknya akan masih banyak sekali kalau bapak ibu berminat. Nanti saya akan mengadakan workshop online tentang optimasi YouTube. Silakan diketik di uh, live chat ya kalau berminat. Kalau tidak, ya tidak. Ya seperti itu ya Bu Zulfa, ya. Uh, yeah. Saya sudah selesai. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Zulfa. Waduh, kita, kita beri apa kepada Pak Solihan yang sangat luar biasa. Ilmunya memang sangat saat memang waktunya saja Pak ya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Solihan, ini hanya pemula Bapak. Pak Solihan hanya menyampaikan tik, trip tripnya belum lagi. Jadi kalau nanti Bapak Ibu berminat, Silahkan, nanti hubungi PTIC. Nanti, kalau yang mana yang misalnya pelatihan di, di eh, PTIC Kabupaten atau wilayah, silahkan nanti bisa mengundang kesolidan ataupun harus kita yang lain. Ya, Namun, maaf, baca -baca. banyak sekali ini minat-minat. Iya, itu bapak. Jadi, nanti silahkan eh, untuk eh, selanjutnya solihan ya. Tapi ini mohon maaf, solihan karena waktunya ini sudah habis, Pak. Uh, jadi untuk pertanyaannya nanti bisa hmm. dijawab lewat chat ya pak ya. Oke. Okay, Ini bu. mohon bu. maaf sekali sama Bapak Solehan. Ya, Sebelum bu. kami atas nama uh, PTIC, walaupun Bapak juga adalah anggota PTIC, tentulah merasa bangga punya seorang teacher trainer yang hebat dan sukses seperti uh, Pak Solehan. Ya, kita sekali lagi kita beri aplaus kepada Bapak Solehan dan sebagai bentuk penghargaan kita kepada para kita berikan agar penghargaan mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadi partisipasi bapak dan saudara kepada terima kasih Zulfa terima kasih PTIC terima kasih bapak ibu semua terima kasih kita ketemu lagi di acara-acara selanjutnya masih bersama PTIC dan Universitas Tekom ya terima kasih bapak Selanjutnya, kita akan memasuki narasumber yang kedua. Sebelum kita memasuki narasumber yang kedua, mari kita tampilkan video hasil karya dari Bapak Agung Yulianto. Dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agung sudah berada di sini. Assalamualaikum Pak Agung. Uh, Bapak Ibu, sebelum saya ke Pak Agung, mungkin Aku tadi kita sudah melihat video-video. Kira-kira video-video itu bisa enggak ya dibuat oleh guru, atau itu adalah video yang kami tampilkan? yang kami ambil di YouTube. Menarik sekali kan, apalagi di masa pandemi seperti ini, pembelajaran dengan cara daring tentulah perlu media pembelajaran yang sangat menarik. Nah, di sini kita punya narasumber yang hebat, Pak Agung Ade Yulianto, yang telah melalang buana sampai ke luar negeri, Bapak-Ibu. Luar biasa Pak Agung ini ya, tadi kan sudah ditampilkan prestasi beliau. Beliau adalah pelatih nasional untuk bidang pendidikan dan multimedia. Nah, tentulah salah satunya multimedia yang beliau tampilkan tadi itu ya, Bapak. Bapak ya, Bapak Ibu ya. Tidak berpanjang lebar lagi, Pak Agung. Kami ingin mengetahui ada prestasi-prestasi yang lain ataupun video-video penampilan terbaik lagi yang kira-kira bisa ditampilkan Pak Agung supaya ini menjadi permula dan juga peluang bagi kami sebagai peserta untuk menjadi seorang teacher trainer. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Pak Agung. Waktunya Pak Agung, 15 menit. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terdengar dengan jelas, Ibu? Berapa? Jelas, Bapak. Mantap. Uh, terima kasih atas... Undangan yang disampaikan ke saya dari PTIC untuk memberikan sedikit berkaitan dengan inspiring lah gitu untuk guru-guru kita, guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Saya sangat senang dan bangga bisa bergabung di acara ini. Semoga ini bermanfaat lah buat kita semuanya agar kita selain menjadi guru juga menjadi entrepreneur yang bermanfaat buat diri pribadi maupun lingkungan sekitar. Nah, eh berkaitan dengan pandemi sebenarnya dari sisi positifnya ada. Jadi kita tanda kutip sebagai guru dipaksa belajar teknologi. Nah, ini luar biasa hampir dua tahun kita dipaksa belajar teknologi tanpa itu kalau dilakukan Kemendikbud melakukan workshop mungkin 10 tahun baru selesai. Nah, sekitar 3 5 4 tahun kita mengenalkan ke guru-guru berkaitan dengan bagaimana menggunakan Zoom, menggunakan Google Classroom sekitar 3 empat tahun yang lalu, tapi respon guru masih sangat apa ya sangat kurang dan kurang diminati waktu itu. Nah eh, maka muncullah ada wabah dari hampir seluruh dunia di wabah covid ini, corona. Eh, Alhamdulillah eh, akhirnya guru-guru minta diajari menggunakan. Jadi di awal pandemi itu kita udah ngajari bagaimana menggunakan Zoom untuk guru-guru, lalu bagaimana menggunakan Google Classroom, lalu bagaimana membuat soal online dan sebagainya. Nah, berjalan waktu maka muncullah bagaimana membuat sebuah media eh, yang interaktif nanti berbasis augmented reality. Jadi berbasis AR. Nah nanti saya akan share screen. Semoga ini saya sudah diizinkan share screen. Sudah ya? Halo Bapak. Oke, okay, siap. Baik, saya akan share ke Ibu Bapak untuk persembahan terbaik. Oke. Okay. saya volumenya saya offran karena ini tadi buat video. Pak, bagus. Pak. Oke, saya ulang uh, share screen-nya. Baik, uh, untuk persembahan terbaik di acara webinar Teacher Planner Inspiring Profesional yang ditaja oleh PTIC, Stecom saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang kami persembahkan e, inspir, menginspirasi buat ibu bapak dan kita melangkah bersama untuk menjadi seorang guru tetapi juga entrepreneur. E, nama aku Ade Julianto mungkin tadi juga udah diperkenalkan. Jadi kita selain jadi instruktur yang memang pekerjaannya keliling dari beberapa kota di Indonesia, kita juga punya yayasan, namanya Matika Indonesia. Nah, sama dengan Bapak Ibu Guru dulu, saya juga seorang guru. Nanti akan kita share sedikit berkaitan dengan liku-liku dari awal sampai sekarang. Nah, untuk kegiatan selain sebagai guru, kita juga memberikan pelatihan, jadi pelatihan guru berkaitan dengan kurikulum K13 berbasis multimedia. Jadi, bagaimana mengajarkan e, mata pelajaran di sekolah, tetapi yang menarik dan menyenangkan? Nah, itu membutuhkan teknologi. Terus jauh sebelum Corona, kita sudah mengajari bagaimana membuat slide PowerPoint, membuat e, soal online, dan sebagainya. Itu kita dari beberapa kabupaten/kota di Indonesia. Lalu, nah ini contoh kegiatan pelaksanaan workshop, seminar, pelatihan, training yang kita selenggarakan. Jadi ini dari beberapa kota ini saya cuplik aja yang sudah kita laksanakan. Jadi bagaimana memanfaatkan teknologi misalnya kayak handphone, gimana agar handphone smartphone, Android itu bermanfaat buat pembelajaran di kelas. Nanti ada lagi, ini di Sumatera Utara, bagaimana membuat sebuah video mengajar yang interaktif. Jadi Bapak Ibu diajari membuat video mengenal software ada banyak software yang bisa dimanfaatkan agar menjadi sebuah video yang menarik dan menyenangkan buat putra-putri kita. Pandemi tidak pandemi video mengajar itu sangat penting. Jadi walaupun tidak ada Covid sebenarnya video itu eh, penting buat eh, menambah atau menarik perhatian putra putri kita di sekolah. Nah ini kegiatan dari mungkin yang belum pernah ya di Papua yang insya Allah belum pernah kita laksanakan karena juga mungkin jangkauan terlalu jauh. Nah intinya kita ingin menjadi guru yang di atas rata-rata. Jadi bagaimana mengajar dengan kreatif menyenangkan dan menggunakan teknologi itu yang saat ini mau tidak mau pandemi tidak pandemi teknologi sudah harus digunakan. Nah, ini Yayasan Mahardika Indonesia. Nah, Bapak Ibu, eh, adalah menjadi era digital. Sebentar ada, oke. Okay. putus-putus hilang -putus ya. Jadi bagaimana menjadi guru hebat di era digital. Jadi bagi kita ingin menjadikan guru-guru di Indonesia melek teknologi, memanfaatkan teknologi baik laptop, handphone, dan lain sebagainya di era digital. Nah, tidak ada alasan lagi kait ada yang beralasan misalnya kayak sinyal dan sebagainya itu kita harus sudah boleh dibilang internet itu sudah ada di mana-mana. Lalu kita ingin memaksimalkan pembelajaran di era modern semacam ini. Jadi bagaimana mengkolaborasikan antara guru dengan siswa agar pembelajaran juga maksimal. Nah ini setelah jalan-jalan di berbagai kota di Indonesia, eh, Bapak Ibu, saya punya tipe guru di Indonesia. Ini ada lima tipe tipe guru di Indonesia. Mungkin ya ini masih terjadi di beberapa kota, kabupaten kota di Indonesia. Nah, semoga Bapak Ibu nanti ada satu tipe yang bagus yang memang kita inginkan di saat ini. Tipe guru Indonesia yang pertama itu adalah Guru nyasar jadi lulusan agama, olahraga yang diajak. Ini masih banyak teman-teman kita yang tidak sinkron jurusannya. Jadi, maka e, untuk sertifikasi dan sebagainya nggak pas. Ada namanya guru besar, cuman mutar-mutar kerjaan nggak kelar, perangkat mengajar, bayar. Ini banyak masih e, bikin RPP yang hanya satu lembar saja, nggak bisa gitu. Nah, inilah e, itu disebut namanya guru. Besar ada namanya guru sabar bertahun-tahun, nggak naik pangkat, tetap semangat mengajari guru yang e, memang e, sudah enam tujuh tahun, tapi 3 D terus. Tim untuk empat A nggak bisa-bisa karena PTK-nya harus dua, berarti keterampilan membuat PTK-nya itu tidak bisa, padahal itu. Guru juga harus mempunyai keterampilan bagaimana menulis, bagaimana membuat sebuah makalah dan sebagainya. Dan yang keempat itu yang ini yang kita keliling ke beberapa kota itu yang terpaling banyak. Ini yang disebut namanya guru sodaka, guru yang mengajar sambil jualan pulsa tapperwell jilbab tiga kali bayar. Nah ini masih banyak guru-guru yang boleh dibilang nyambi. Nah. Uh, sodagar berbeda dengan entrepreneur. Nah ini bapak ibu nanti akan kita apa uh, tentu berbeda kayak gitu. Ini kan kita lagi ngajar, lagi di kelas, tahu-tahu handphonenya berbunyi uh, ada chat misalnya, mbak jelbabnya masih ada mbak yang ini kayak gitu kan ak otomatis akan mengganggu. Nah tentu teacherpreneur yang diharapkan oleh Pengurus dan sebagainya tidak demikian. Nah, ini masih banyak teman-teman kita yang posisinya sebagai guru saudara. Yang kelima, namanya guru sadar, guru yang mengajar dengan benar, prestasi bersinar berbasis digital. Jadi, bapak ibu ini yang kita harapkan. Semoga, walaupun sesi durasi di acara ini sebentar, tapi ini semoga mengawali lah, mengawali agar kita menjadi sebuah seorang guru lah yang mampu mengoptimalkan entrepreneurnya selain tidak meninggalkan kewajiban kita sebagai guru uh, jadi guru sodagar itu bukan inter uh, teacherpreneur nah artinya ini yang kita nanti harap nah karya terbaik yang pernah saya ah, ini bapak ibu ini sebuah alat Peraga pendidikan berbasis augmented reality jadi dibuat menggunakan handphone di input gambar-gambar dari laptop, lalu dimunculkan di meja atau di ruang kelas. Ini berbasis teknologi, namanya augmented reality. Nanti akan kita praktekkan sesi demo menggunakan handphone masing-masing. Bapak ibu akan menghadirkan yang disebut dengan. Eh, apa tuh yang namanya harimau misalnya bisa hadir di ruangan di ruangan bapak ibu semuanya. Selanjutnya ah ini kita tayangkan yaitu videonya ini. mau oh, kak, izin, kak 2 menit lagi ya pak ya. Oke siap ya. Jadi ini adalah eh, alat mengenalkan kita kita ya, bantuan slide proyektor kita lanjutkan nah ini juga sama ini alat peraga misalnya budaya Jawa ya, ini saya letakkan di lantai rumah nah, gimana caranya hasilnya. Jadi tentu kalau ini sampaikan ke putra putri kita sangat mengharapkan penyampaiannya bukan dalam bentuk video tapi hanya dikasih link saja mereka bisa dibuka di mana aja. Selanjutnya ini oh, proses perubahan dari ular ke ular ke apa nih Jelas nah, ini saya letakkan di luar rumah. Dua menit ya, ya ini yang mengenalkan budaya Indonesia keberagaman Indonesia menggunakan augmented reality juga dan ya, aja tidak Nah, nanti akan saya bagikan video-videonya ini ke ke bapak ibu ini lumayan panjang jadi saya stop berikutnya nah kebetulan bapak ibu saat ini sedang ada program namanya assembler certified Edukator, jadi ini uh, Assembler Edu itu karya anak bangsa yang dipakai oleh seluruh negara di dunia untuk menggunakan teknologi augmented reality. Lalu ada program namanya ACE, kayak gitu. nah program ini uh, istilahnya berkompetisi lah bapak ibu guru uh, dari berbagai negara di dunia. Nah untuk posisi per hari ini, alhamdulillah uh, posisinya di seluruh dunia, alhamdulillah kebetulan nih eh, saya dapat poin 2170. Jadi ini ada yang dari Malaysia, Amerika, lalu Singapura, Dubai dan seterusnya. banyak sekali. Ini mereka berkompetisi, artinya mereka berkontribusi aktif menggunakan assembler Edu dengan teknologi augmented reality-nya dalam proses belajar mengajar di sekolah. karya terbaik selanjutnya ya sama mungkin dengan Pak Solikan kita di berkaitan dengan bagaimana membuat video yang menarik lalu berbagai software bisa kita ajarkan ke Bapak Ibu guru sejak dua tahun yang lalu kalau yang metode ini karena mengatasi pandemi ini contoh misalnya PowerPoint animasi semacam ini nih bisa dibuat. Nah, ini PowerPoint tapi bergaya Kalau ada lagi yang disebut dengan video script. Sparkle video script kayak gini, nah kayak gini. Lu, luar biasa, kita beri oh, applause ya. kepada Bapak Bu. Ya. Nah, terakhir, slide terakhir adalah saja. ini menggunakan teknik video scrap. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa membuat untuk menjaga uh, Di ada sesi namanya training atau workshop. Ini animaker, bagaimana membuat animasi ini sama. Ini karya beberapa guru yang sudah saya latih dari berbagai tempat di Indonesia sehingga mereka menayangkan di YouTube masing-masing. Baik itu Bu Yulfa yang bisa sekilas saya sampaikan, semoga bermanfaat buat kita semuanya. E, nanti sama-sama kita akan adakan sesi training bagaimana membuat AR augmented, artinya alat peraga berbasis AR tuh, entar nanti dimulai dari PTIC mana PTIC itu monggo aja, guys. Masya Allah, kita berikan aplaus yang sangat luar biasa kepada narasumber kita hari ini, luar biasa ya bapak ibu. Waktu 15 menit atau 30 menit tidak cukup waktunya buat Bapak Sabar menyampaikan karya-karya beliau eh, buat Bapak Agung yang karya-karya beliau itu sangat luar biasa, Bapak. Ini mohon maaf, Pak. Ini memang kita hanya mengenalkan sosok Pak Agung, Pak. Nah, nanti menjadi, tentulah ya? PT ICI Balangan, Pak. Saya kan kompeten Balangan juga ingin mengundang Bapak nanti, Pak, ya. Apalagi saya kemarin ikut pelatihan Bapak. Luar biasa, Bapak. Bapak Agung ini luar biasa. Ikhlas beramalnya itu sangat luar biasa. Walaupun waktunya Kemarin habis satu minggu tetap membe apa, masukan masukan berikan masukan kepada kami. Jadi bapak ibu sekalian, siapa bapak ibu yang ingin mengundang Pak Agung menjadi narasumber, baik asendler itu maupun aplikasi-aplikasi e, yang lain, Insya Allah Pak Agung siap sedia, pak ya. Nah ini bapak ada satu pertanyaan aja pak kita tentang pak ya, karena apa ya, ya. sabar sudah siap e, untuk memberikan materi yang ketiga. Nah ini pak pertanyaannya. Ini dari uh, Ibu Hamidah, Pak. Ya. Yeah. Saya ingin bertanya ke Pak Agung, ketika kita menggunakan asiblet edu di HP, ketika kita ingin menambahkan proy proyek 3D yang masih kesulitan gambarnya loading, mohon solusinya, Pak, karena saya ingin membuat pembelajaran dengan beberapa objek 3D, Pak. Terima kasih. Pak Baik, untuk membuat dengan assembler edu karena template itu juga sudah sebenarnya sudah ratusan kita sediakan tetapi dari assembler sendiri sudah menyiapkan apa yang disebut dengan assembler studio jadi membuatnya menggunakan laptop gitu itu lebih cepat jadi kita bisa mengimport gambar-gambar dari Google dari mana aja yang sifatnya 3D atau dua dimensi nah, nanti dan kabar gembira buat ibu bapak Assembler Edu dan Assembler Studio itu mulai tanggal 22 September itu offline. Artinya tidak ter, ter terganggu eh ter, apa? Selama ini kan menggunakan online terus kayak gitu. Kadang sinyal dan sebagainya mengganggu Bapak Ibu semuanya. Nah, nanti akan di launching persembahan dari Assembler itu yang offline. Jadi biar termanfaatkan untuk guru-guru di seluruh Indonesia tidak mengena, tidak ada sinyal pun Insya Allah bisa baik itu jawaban saya Bu Zulfa nanti bisa chat pribadi ke saya, saya mungkin nanti nomor juga akan bisa di share ke atau lewat chat gitu ya Bu Yulfa ya Bapak ini ada nanya lewat langsung Pak, tapi ini kita batasi ya Pak ya. Nanyanya Pak Elias nanti uh, singkat saja dan juga Bapak mohon izin juga singkat padat jawabannya. Silakan Pak Elias. Ya halo. ya halo Halo ya Pak Elias. Silakan Pak Elias. Singkat ini padat yang... ya Pak Elias ya. Oke. Saya mau menanyakan dari apa berbagai macam media kita sudah melaksanakan tapi cara menarik siswa itu seperti apa kira-kira biar lebih aktif dan menyenangkan. Nah, Pak Elias dari mana Pak Elias? Dari SM dari Kalbar SMP Negeri 2 Muntrado Oh, dari Kalbar luar biasa. Silakan Pak Agung Masihkan motivasi gimana Pak Agung? Ya baik, eh, luar biasa Pak Elias, tentu mungkin Pak Elias juga sudah berbagai metode, berbagai cara membuat video bagaimana membuat powerpoint yang menarik, tetapi kadang putra putri kita kan mungkin tidak semuanya yang kendala itu biasanya di sinyal. Tadi apa yang kita kirim lewat WA kadang nggak di download sama putra putri kita karena e, durasinya panjang, kuotanya juga apa nih e, terlalu besar. Maka bapak ibu harus menguasai keterampilan bagaimana mengkompres, bagaimana me, apa Meminimalkan kuota itu agar eh, sedikit atau kecil, kayak gitu, Pak. Nah, untuk bagaimana menarik ke siswa, tentu kita sebagai guru juga harus punya keterampilan lebih, Pak. Jadi, kita tidak hanya mentok bikin video, misalnya pakai. Sekarang, yang Bapak Ibu guru bikin video itu pakai apa ya? Pakai yang paling sederhana, kadang pakai handphone, tentu. Karya lewat handphone sangat berbeda dengan karya Pak Solikan yang memang dia profesional menggunakan editing video yang memang uh, artinya uh, lebih bagus kayak gitu hasilnya. Jadi menarik tidak itu sebenarnya keterampilan kita harus tidak hanya sekedar bisa editing video tapi keterampilan lain yang di belakangnya itu juga harus dikuasai. Sehingga yakin Insya Allah video atau media lain seperti tadi. PowerPoint, lalu saya bikin sparkle video scrap itu lebih menarik, gitu Pak Elias ya Kalimantan Barat, penting Saya iya, perangi iya. Ah masih pakai. ada tambahan masih ada tambahan. Uh, nanti jadi gini Pak, Pak Elias, mohon maaf uh, karena nanti bisa dicek nanti Pak Agung nanti akan balas lewat chat ya Pak ya, mohon maaf sekali Pak karena narasumber kita yang ketiga ini. Waktunya juga berbarengan, Pak. ya, ya. Pak, Pak, ya, Pak, ya. Pak Sabar sudah ready, ya, ya Pak Sabar <laughs> sudah ready. Sekali lagi, kita berikan apres yang luar biasa Oke, kepada up. Pak Agung <laughs> karena beliau menjadi nomor satu di dunia, Bapak Ibu. Luar biasa, Pak Agung, ya. Mudah-mudahan nanti Pak Agung terus berkarya dan menjadi yang terbaik. Nah, sebagai persembahan dari PTIC, kami memberikan piagam penghargaan buat Pak Agung Ade Yulianto. Tentulah penghargaan ini tidak kebanding ya. dengan ilmu yang diberikan oleh Makasih. Bapak Agung. Dan harapan kami, Pak Agung tetap eh, sedia untuk membimbing kami guru-guru hebat untuk menjadi teacher penuh sejati. <tuh> agar guru cerdas Indonesia emas. Terima kasih banyak Pak Agung. Sama-sama ya. Terima kasih semuanya. Baiklah. Tidak terasa waktu sudah eh, memasuki untuk materi yang ketiga ya. Eh, ini mohon maaf, kita agak telah sedikit. Tetapi sebelum kita mengenal siapa sih narasumber kita yang ketiga, mari kita saksikan video berikut ini. Tepuk nyamuk. Kanan. luar biasa Pak Sabar. Uh, is breaking Bapak sangat luar biasa. Kalau saya lihat ya di channel YouTube Bapak itu lebih 200 video loh. Luar biasa. Saya jadi kalau mau uh, mencoba is breaking juga rujukannya ke channel YouTube Pak Sabar ya. Yeah. Yeah. Bapak Ibu, gimana? Ini adalah narus sumber kita yang ketiga. Pak Sabarudin dari Kalimantan Barat. Ya, Pak Sabar ya. Beliau ini e, mengajar mata pelajaran matematika di MAN Pontianak Kalimantan Barat itu aktif memproduksi video-video ice breaking yang seperti kita lihat tadi adalah tepuk nyamuk. Masih banyak yang lainnya. Guru-guru pun dia diajarin ice breaking juga, Pak ya. Luar biasa dan saya lihat itu juga sangat menarik. Lupa bahwa kita guru karena kita menjiwai <tuh> banget ketika ikut ice breaking ya, ya. dari Pak Sabar ini. Dan juga Pak Sabar ini Baik. seorang yang aktif dalam organisasi ya Pak Sabar ya, Dengan Pak Dodi ya, aktif di IGI Kalimantan Barat Dan juga merupakan trainer dari Sagus Afi dan banyak sekali Hari ini saja yang saya bilang, tiga sekaligus Pak Sabar mengikuti kegiatan Ya kami mohon maaf Pak, ini tadi agak terlambat sedikit dan ini tidak berpanjang lebar, Bapak, karena waktunya memang sudah agak um, molor ini. Kami berikan kesempatan kepada Bapak Sabar untuk mengenalkan diri lebih uh, dalam lagi. Dan tentulah kami ingin formula dan peluang dari Bapak Sabar menjadi sukses menjadi guru dan juga sukses menjadi YouTuber. Kepada Bapak Sabar, kami persilakan. Terima kasih buat Bunda Zulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat buat Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia yang pada kesempatan hari ini, siang hari ini, kita bisa saling bersilaturahim, bertatap maya. Ada Pak Agung Ade Yulianto, salam hormat Bapak. Dari Bapak bisa banyak belajar bagaimana membuat video-video yang menarik dan menyenangkan, menjadi sumber inspirasi bagi saya dan banyak-banyak guru yang ada di Indonesia. Dari Pak Solihan, khusus saya belajar OBS. Bagaimana uh, mempraktekkan OBS, tapi sampai sekarang masih belum bisa mempraktekannya. <laughs> baik, mudah-mudahan menjadi sarana uh, kebaikan bagi kita semuanya. Bahwasanya uh, ketika uh, dibuka ruang uh, digital yang seluas-luasnya, ya ternyata uh, banyak hal yang bisa dimanfaatkan ya, untuk kebaikan. Ketika YouTube ini di, di tangan orang-orang uh, baik seperti para guru, maka sebenarnya anak didik kita ya minimal ya dari 24 jam waktu yang diberikan kepada mereka atau ada waktu-waktu khusus uh, mereka bermain uh, ponsel kemudian memegang gawai kemudian membuka aplikasi YouTube adalah ya, barang satu jam dua jam mereka membuka video bapak ibu gurunya nah ini dia jadi, ketika Bapak Ibu guru bisa memproduksi banyak video-video uh, pembelajaran atau video-video kebaikan dari konten-konten baik, maka sesungguhnya itu salah satu ikhtiar kita, cara kita uh, untuk mengimbangi uh, tontonan dari anak didik kita. Nah, itu salah satu bentuk cara yang bisa kita lakukan. Perkenalkan, nama saya Sabarudin, uh, biasa dipanggil Pak Syabar. Uh, saya guru matematika di Madrasah Aliyah Negeri 3 uh, Pontianak, guru madrasah uh, baru saja pindah ke level uh, tingkat SMA. 10 tahun sebelumnya saya bertugas di Kabupaten uh, Landak. Nah, di situ ada Pak Elias tadi, ada juga Pak, Pak Muji Hari ini saya akan berbagi tentang uh, bagaimana kita bisa sebagai guru bisa menjadi seorang uh, youtuber guru ya Dari kita, jelas ya kelihatan ya uh, ppt-nya ya, ya, nah ya, memang ya, uh, untuk menjadi seorang uh, youtuber guru ini uh, sudah banyak sudah lebih dahulu dimulai banyak sekali konten-konten yang dibuat oleh para guru terkait dengan konten-konten uh, pembelajaran pendidikan namun ternyata baru bangkit baru up Ya dalam uh, lima tahun terakhir ini ketika mulai uh, dunia digital YouTube mulai naik daun sehingga guru-guru mulai aktif untuk membuat konten-konten di YouTube tentunya ini uh, profil saya sudah ya ini channel saya S Breaking Pak Syabar saya uh, ceritakan sejarahnya dahulu, dahulu terkait dengan channel ini jadi hampir sekitar Awal-awal saya ditugaskan 2010 11 di Kabupaten Landak ya termasuk daerah e, kabupaten 4 jam dari Kota Pontianak itu saya mendapat amanah sebagai wakaf kesiswaan sekolahnya masih sekolah baru belum banyak kegiatan siswanya sedikit e, saya juga mengajar matematika nah bagaimana kemudian memperkenalkan Sekolah itu kepada dunia luar. Saya punya latar belakang kehumasan suka muncul, suka ya. Kelihatan lah gitu, bahasa kasarnya narsis gitu. Maka, bagaimana sekolah ini bisa dikenal? Nah, maka, buatlah konten-konten kegiatan-kegiatan kesiswaan, jadi memperkenalkan sekolah ke dunia luar agar sekolah kita ini bisa semakin uh, populer di mata masyarakat, tidak hanya di kabupaten, tapi juga di luar. Nah, ternyata itu uh, seiring berjalan. Uh, sudah cukup dikenal lima, uh, empat lima tahun sudah mulai banyak muridnya maka konten juga berubah saya mengajar matematika uh, mungkin jamaah di sini bapak ibu guru siapa yang mata pelajaran uh, favoritnya adalah matematika atau dulu punya mimpi buruk dengan guru matematika atau mungkin boleh boleh jadi kalau kita tanyakan kepada siswa kita siapa yang suka dengan pelajaran matematika uh, hampir sebagian besar semuanya menjawab dengan jawaban yang sama yaitu tidak suka tidak favorit tidak menyenangkan dengan pelajaran matematika maka saya berusaha untuk membawa kesenangan di dalam matematika jadi minimal anak senang dulu nih minimal anak senang dulu dengan matematika gimana cara membuat mereka senang ya berarti diajak main diajak senang senang maka karena dulu aktif di mahasiswa pelatihan pelatihan ada berbekal game game dan segala macam maka akhirnya kita mulai sebelum pembelajaran atau setelah pembelajaran kita membuat ice breaking di kelas. Nah ternyata ini uh, direspon dengan sangat uh, baik oleh anak-anak. Nah, ya ternyata anak-anak semangat. Gitu. Yang penting mereka senang dulu. Kalau sudah senang mau dikasih angka berapapun disuruh hitung pun tetap sulit sih, tapi tetap senang gitu. Artinya bawa suasana mereka senang dulu. Nah, internet itu berhasil ternyata ya. Jadi eh Lalu akhirnya berpikir kenapa tidak direkam saja gitu. Ah ya agar bisa menginspirasi guru-guru uh, lain tentang permainan-permainan di kelas. Nah jadi nah, memang uh, akhirnya kita juga perlu uh, 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 berperlu dapat banyak uh, referensi dari tempat lain. Maka dari itu beberapa channel-channel yang uh, lebih dahulu membuat konten-konten ice breaking kita kita survei ya ada Alan Albana ya yang sudah mantap ada juga dari luar negeri permainan-permainan mereka yang hampir semuanya hampir-hampir mirip dari buku-buku juga ya tepuk dan segala macam nah itu kita kombinasikan nah bedanya di mana bedanya dengan Pak Syabar ini bedanya adalah Pak Syabar ini membawakan ice breakingnya di di jam matematika ah ya di jam pelajaran matematika, ketika orang-orang itu berasumsi matematika itu sulit, sukar, menyusahkan, ternyata bisa dibawa menjadi uh, pelajaran yang menyenangkan. Yang kedua, ice breaking-nya itu uh, langsung di kelas, ya. Jadi, kebanyakan hampir semua ice breaking yang saya bawakan itu memang, memang real, itu nyata di kelas. Itu yang terjadi di kelas, jadi no rekayasa. <laughs> tidak ada rekayasa. Begitulah mereka, kesenangan mereka di kelas, nah, ya. Nah, jadi itulah mungkin yang membuat kemudian orang-orang masyarakat atau mungkin publik melihatnya menarik, kemudian juga menjadi daya tarik tersendiri. Jadi, ketika kelas itu kita kelola dengan baik, ketika kelas itu kita bawa menyenangkan, maka sesulit apapun materi yang dibawakan itu, insya Allah akan semakin mudah, dan kita pun siswa enjoy, kita juga enjoy dalam membawakannya. Nah, inilah yang kemudian membuat saya, apalagi ketika kemudian setelah itu pandemi. Terjadi pandemi, akhirnya kemudian bagaimana kemudian guru-guru bisa uh, 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 juga punya konten di, di YouTube. Nah, ini kita sudah tahu semuanya bahwa uh, YouTube menjadi uh, top social media uh, streaming video di, di, di dunia. Ya, tadi berapa jam anak-anak kita menghabiskan waktu untuk menonton YouTube. kalau kemudian mereka menonton dan membuat kaya bahas bahasanya orang-orang yang sudah kaya, maka boleh dong guru juga dapat kecipratan. Ya, apa salahnya begitu? Ya, apa salahnya guru juga mencoba? Ya, akhirnya kemudian banyak guru-guru yang membuat channel-channel YouTube. ini sudah pasti alasan-alasan memilih YouTube sudah pasti ada semuanya sebagai wadah ekspresi bagi ilmu, mengembangkan passion dan uh, jadi income ya nah saya lebih kepada uh, bagaimana rahasia sukses agar kita menjadi guru youtuber jadi ini penting sekali bagi bapak ibu sekalian adalah ide nah uh, ide bagi seorang guru itu sebenarnya uh, tidak akan pernah habis guru tidak akan pernah kehabisan ide untuk membuat konten video di YouTube Aduh isi Isi konten apa ya? Nah, Pak Solihun sudah Solihun sudah membuktikan bahwa dengan beliau di stek, misalnya, ide-ide akan banyak sekali. Dari satu sudut panjang, OBS saja itu bisa banyak video yang dibuat. Nah, bagi guru, apalagi guru, saya ada tiga hal: materi pembelajaran, model pembelajaran, dan keahlian guru yang lain selain mengajar itu bisa dijadikan konten. Jadi, jangan bingung-bingung, Bapak ibu, ibu Ketika akan membuat konten, apalagi materi pembelajaran. Ya, video-video pembelajaran akan berkembang menjadi konten-konten video yang sangat banyak. Bapak Ibu sudah pengalaman berapa tahun menjadi guru, sudah berapa banyak kata-kata yang diucapkan, sudah berapa banyak ilmu yang disampaikan, dan itu kan harus disimpan, itu harus diabadikan. Kalau zaman dulu memang mungkin tidak, tidak akan, tidak bekas dalam diri kita. Nah sekarang sudah ada tempatnya, sudah ada ruangnya tanpa batas, maka Uh, buat uh, ya konten-konten itu materi yang banyak itu kita buat menjadi sebuah video pembelajaran. Nah dengan adanya Pak Agung dengan model-modelnya yang kreatif itu maka banyak-banyak belajar. Mungkin biasanya dengan hanya tampil seperti biasa saja mengajar kita bisa bisa kolaborasikan dengan uh, Sparkle dan segala macam dengan Protago dan segala macam. Jadi insya Allah Bapak Ibu tidak akan banyak tidak akan kehilangan banyak konten-konten video, tidak akan bingung ya karena materi pembelajaran itu sudah sudah di luar kepala ya. Jadi kalau ada guru yang saya takut di depan kamera nih, ah itu perlu perlu dikhawat perlu diragukan keberaniannya itu ya. Jadi materi materi adalah bahan-bahan utama untuk membuat konten video di YouTube kita. Yang kedua, guru punya stok materi yang sangat banyak. Ini sudah ya tadi ya. Nah, sekarang model dan metode pembelajaran. Model dan metode pembelajaran. Sudah berapa buku model metode yang ada di rumah? Coba dicek. Ada 50, 60, 100 model pembelajaran sekarang coba bapak ibu guru cek di YouTube ya cek di YouTube satu model saja model snowball throwing atau model pembelajaran uh, THT atau gitu siapa sih yang mempraktekkan saya sudah survei yang banyak mempraktekkan itu ada sabar nggak kedengaran Pak Sabar? Halo Pak Sabar? Tidak ada khusus channel guru yang ke metode pembelajaran. Ah, tes, tes. Cek ibu. Tidak kedengaran Pak. Tadi hilang Pak sebentar. Sudah? Sinyal kali Sudah sinyal. Bagus. Sudah bagus ya. Sudah bagus. Masih kan? Oh, sudah bagus ya oke okay. ya jadi oke okay. jadi kalau bapak ibu buka video tentang model dan metode pembelajaran ini masih belum banyak ditemukan channel itu yang dipraktekkan oleh guru ini jadi saran kalau bapak ibu bisa buat kumpulkan semua model pembelajaran praktekkan di kelas nah, ini akan jadi uh, channel yang mantap saya kira kalau bapak ibu bisa mempraktekkan semua model-model dan metode yang ada yang sering yang sudah saya survei di lapangan di, di YouTube itu kebanyakan adalah mahasiswa keguruan yang sedang praktek ah, sama sama mereka. Ah, kalau bisa Pak Ibu ini langsung di depan siswa. Ya, nah, ini boleh jadi. Saya lagi lagi mau mengajar. Ah, ini dia breaking kegiatan sholat, olahraga, cara ide-ide yang bisa dibuat. Bapak Ibu pasti semua punya skill tersendiri. Coba sekarang buka, kalau emang sambil aja buka catatan guru ya, catatan guru channel catatan guru itu guru asal Pontianak, guru SD. Dia baru buka tidak belum sampai setahun ya. Awalnya buka video pembelajaran, tapi ya mungkin minim, tidak tidak banyak peminatnya. Akhirnya beliau beralih buka buat konten tutorial kartu prakerja. Bayangkan Uh, dulunya murid kita nih, murid saya nih, minta ajarin bikin YouTube. Sekarang sudah 200 ribuan lebih uh, subscribernya. Itu gajinya udah bisa bikin rumah, sudah bisa beli mobil. Masya Allah. Itu kenapa? Karena momennya tepat. Zaman beberapa tahun ini kan kartu prakerja lagi musim. Tutorialnya. Beliau, beliau buat konten itu. Dari cara masuk, cara daftar, dan segala macam. Wah, ternyata itu jadi jadi Tempat orang mencari informasi jadi ternyata channel-channel tutorial itu ya, kalau mau pas, apalagi sekarang ini mau tes P3K nih, misalnya ah bukan nih, ya. gimana cara daftar, gimana cara bahas soal, nah, itu kan salah satu model cara untuk uh, ya uh, beralih, apa, menambah profesi lain, ah kayak ya, ah kayak itu sudah terkait dengan model ide-ide kita dalam membuka channel YouTube, jadi ide-ide pembelajaran sudah pasti Bapak Ibu guru tidak akan pernah habis ide dalam membuat ide-ide pembelajaran ide-ide video -video di video-video di YouTube-nya. terakhir yang ketiga adalah motivasi jadi guru YouTuber. Ah ini Apa sih motivasi kita menjadi guru YouTuber? Apakah sekedar banyak melihat banyak minat yang menonton atau uang atau konten yang mengedukasi. kita akan dihadapkan pada pada tujuan motivasi awal kita ini ya nah anak didik dan rekan guru akan menjadi penikmat konten video kita itu sudah pasti nah kita kan bawaannya guru nih bawaannya udah guru sudah punya memegang nilai moral sudah mulai memegang nilai etika maka sudah pasti rekan-rekan guru dan anak didik kita adalah konsumen pertama dari YouTube kita ini tugas kita adalah memberikan motivasi inspirasi bagi anak didik kita ya, jadi kalau dia lihat channel gurunya itu Malah channel-channel yang malah uh, menjatuhkan harkat dan martabatnya, maka itu akan... Uh, kacau Maka tugas kita di konten YouTube kita, bagaimana video-video uh, kita lah, video-video yang memberikan motivasi dan inspirasi. Nah, hadirnya channel guru, video para guru youtuber sebagai penyeimbang. Nah, itu menyeimbangkan anak-anak kita sering menonton tutorial gamer dan segala macam. Maka, eh, uh, bapak ibu guru yang punya anak murid banyak, punya kelas banyak. Uh, mereka harus punya tontonan minimal dalam satu hari mereka ada menonton satu video guru mereka. Nah ini yang penting meluruskan niat kita menjadi seorang youtuber guru. Yang paling pertama adalah sharing uh, ilmu, ya amal kebaikan sarana ekspresi. Ini ekspresi aja, tentu mengeluarkan kompetensi kita. Boleh jadi di sekolah banyak kompetensi yang belum keluar tapi ketika jadi YouTube nge-YouTube itu potensi keluar semuanya main gitar dan segala macam guru seni itu sebenarnya punya potensi untuk uh, jadi next alibata gitu ya. Kemudian berbagi inspirasi, motivasi dan konten positif konten baik ya. Kita pernah ikut uh, kegiatan internet baik dari salah satu uh, perusahaan nah salah atau berubah motivasi akan kecewa ini penting sekali ya subscriber masih sedikit ya belum monet ya belum seribu subscriber ya akhirnya ya pasti akan kecewa maka dari itu penting bagi saya dari dari sekarang luruskan eh, motivasi ketika kita akan eh, membuat konten video di YouTube jadi seorang guru YouTuber nah, ya jadi luruskan net yang tadi itu ya nah, nanti bisa diulang lagi jadi jangan sampai timbul kekecewaan kalau video kita viral viewer kita melonjak subscriber nambah lalu channel kita di monet ah itu rezeki namanya ah ya durian runtuh namanya oh tiba-tiba video kita melonjak viewernya gitu ya maka itu ada bonus kerja keras dan konsistensi kita saya mau selesai nih ya. ah, konsisten dengan ide dan motivasi ya ini penting sekali kalau sudah berhasil boleh nanti buat dua tiga channel atau empat channel segala macam ya ah, jadi rencanakan videonya buat ide konten buat jadwal video editing rutin upload ya, minimal dua tiga sekali harus upload video baru ya uh, saya merasakan ketika pandemi, aduh saya bilang nih gimana nih pandemi liburan segala macam konten S bikinnya kurang ya berkurang akhirnya mau bikin uh, video streaming zoom anak-anak terbatas kuota ya udah jadi tiarap gitu deh, <laughs> uh, banyak belajar ya, penting ya banyak belajar dan kita punya ke jadi sudah sampai oleh Pak sorry, tadi itu punya sistem sendiri Ya, terkait jadi harus banyak belajar konsisten skill ya, dan segala macamnya nah, ini alat, alat terima kasih itu saja ibu Zulfa apa yang bisa saya sampaikan untuk berbagi dengan bapak ibu guru hebat Indonesia mungkin di antara semuanya sudah ada yang menjadi youtuber sudah monet sudah gajian ya tapi yang terpenting adalah bahwa seorang YouTuber guru, maka uh, uh, attitude kita itu yang perlu dibawa dari nilai-nilai itu dan menyeimbangkan diri kita agar mereka juga tetap mendapat dari YouTube. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Bapak Sabar. Banyak sekali, Bapak Sabar, pertanyaan-pertanyaan dan tanggapan Bapak cuma waktu kita hanya sekitar lima menitan saja pak ya ini untuk pertanyaan pak yang dari lewat chat tadi ada dari percakapan chat itu bapak saya lihat gimana kata bapak ibu tadi masa masa pandemi ini kan nggak mungkin nggak, nggak apa nggak ketemu siswa gitu loh akhirnya kan nggak bisa ice breaking lalu nanti tadi ada pertanyaan dari ibu rahma widayanti kalimantan selatan dan Ibu Risnawati dari Tanah Bumbu itu bisa enggak melaksanakan is breaking dalam keadaan online atau pakai Google Map atau pakai Zoom ini bisa enggak untuk eh, tetap menggunakan is breaking bisa enggak silakan Bapak untuk ditanggapi Baik kalau untuk es breaking online itu eh, referensinya banyak jadi cari di YouTube. Klik, -klik aja, eh, klik aja ice breaking zoom atau ice breaking online. Eh, sudah kami praktekkan dalam beberapa kali. Jadi ya, memang akhirnya ujung-ujungnya kembali kendala di sinyal. Jadi kita baru tepuk tangan di sini, anak-anak baru ngerespon di sana, itu ya. Nah, salah satu cara model yang tepat itu adalah dengan di chat, ya di chat di kolom chat saling beradu itu bisa digunakan. Kalau untuk gerakan-gerakan tepuk tangan, tepuk tangan itu juga bisa. Cuman ujung-ujungnya kendalanya memang di di jaringan. Jadi memang kenapa kemarin saya tidak cukup banyak membuat uh, ice breaking online itu mau zoom anak-anak uh, terbatas uh, kuota HP dan segala. Jadi wajar di daerah daerah dalam pedalaman uh, sehingga terbatas. Tapi kalau ibu ingin mencobanya uh, silakan uh, bisa dipraktekkan. Saya juga sudah buat beberapa video-video ice breaking online, ya begitu. Bisa senyum sih, tertawa sih, tapi garing. Sebagai contoh misalnya ya, sebagai contoh nih misalnya kalau mau kita coba ice breaking uh, online ya, boleh dicoba. Kita coba sekarang aja satu menit ini. Uh, carikan saya. Carikan saya, uh, carikan saya yang di belakang. Carikan saya yang ada kipas angin di dek. Kipas Kipas angin baling-baling. Siapa? Ayo, Ayo bapak siapa ibu. Cepat. Siapa dapat? Silakan satu, di, di pak. Bapak ibu dari semua peserta, siapa yang punya kipas angin baling-baling di belakangnya pak ya? Silakan. Ya. Salah satu contoh breaking. Ah, satu, dua, tiga. Ada? Tidak ada? Ah, jadi itu jadi salah satu cara agar eh, apa namanya guru? Ah, Pak Syah Abdul Kasim, silakan angkat tangan. Ya. Syah Abdul Kasnadi. Siapa, Pak? Pak Abdul ya, silakan, Pak. Tadi siapa, siapa, Pak? Jawabannya tadi siapa, Pak? Pak Jamaluddin, itu di belakangnya itu ada kipas angin di atas tuh. Pak Jamaluddin enggak oh, sadar. <laughs> Pak Jamaluddin yang benar, Pak. Silakan, Pak Syah. Uh, Sah Abdul. Atau S Sahab... breaking kedua, atau S breaking kedua, misalnya silakan tuliskan kata-kata motivasi yang berawal dari huruf pertama nama Anda. Nah. nah, huruf pertama nama Anda tuliskan satu kata motivasi, tuliskan di kolom chat. Okay. S, misalnya semangat. Nah, Ayo, gitu. Semangat gitu. ya, di kolom chat yang terbaik Bapak silakan pilih Pak, Sabar. satu nanti dapat voucher Pak dapat nah. voucher Pak silakan Pak silakan dipilih ya ini Pak saya ya saya suka ini ada voucher ini Tuliskan satu kata motivasi penyemangat yang berawalan dari nama Anda nama Bapak Ibu sekalian A misalnya yang susah, kita tunggu, Pak. yang susah yang susah V Fih apa V bahasa Inggris boleh enggak Pak Sabar boleh belum ada muncul ya. banyak Pak sudah Pak banyak sudah. yang banyak sekali Pak sudah hampir sudah. lima puluhan sudah. ini Pak sudah. ada yang ajaib ada ambor. satu kata satu kata Bangkit. satu kata satu kata ya. S, S semangat amazing B belajar Agus Riono kok belajar Pak Agus nah gitu kira-kira Ya, strong mukari maju ya, betul. Talizaro tekun ya, betul. Yuni, beba. ya begitu. Kira-kira nah itu salah satu bentuk eh uh, uh, ice breaking yang bisa kita mainkan pada saat pembelajaran eh uh, daring atau online. Demikian Bu Zulfa, iya, Bapak luar biasa. loh. yang namanya orang kreatif itu ya, idenya langsung soccer ya langsung bisa ice breaking dalam keadaan ini bapak nanti silakan pilih satu yang tadi yang multi yang apa kata kata beliau menjadi salah satu inspirasi atau motivasi buat kita semua silakan nanti bapak berpilih dan kita masih memberikan kesempatan kepada satu penanya tadi cuma yang padat saja ya karena waktu kita tinggal empat menit lagi jadi pertanyaan tadi bapak Abdul Sah tadi ya silakan singkat padat bapak tadi ada yang nanya pak, yang pakai praktek bisa nggak ya? Katanya kalau praktek bisa nggak dibikin is breaking juga gitu loh. Boleh, bisa pak? Bisa juga bisa bapak tinggal oh. ibu aja memainkannya gimana gitu tapi kalau ketika masalah ibadah jangan dimainkan oh, maksudnya kalang gini uh, ice breaking ini kan sebagai apa namanya pembuka pembelajaran atau penutup pembelajaran atau ketika kita sedang melihat suasana belajar itu sedang tidak anak-anak sedang sedang down nah, kita menaikkan suasananya dengan tepukan nyanyian penyemangat gitu dia ya yeah. ya yeah. silakan okay. pak abdul kasnadi singkat padat ya pak ya singkat padat Silakan Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih. Nama saya Syahab Kusnadi, guru SMK 1 Sungai Raya. Uh, motivasi. Provinsi mana Pak? Provinsi ya. mana, Pak? Uh, mana Pak? Provinsinya dari uh, mana? Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Oh, dari Kalimantan Barat. Ya, Oke, Kalimantan Pak. Barat juga semuanya Pak Sabar nih. Ya. Uh, yang dalam pelajaran dalam uh, waktu waktu sekarang ini saya memberi anak itu semangat, senang, bergembira karena itu adalah merdeka belajar. Kebetulan saya itu mengajar uh, agama pendidikan agama Islam. Kalau saya lihat memang pada pendidikan agama Islam itu adalah pendidikan yang nyaman gitu, senang. Tetapi anak sendiri uh, peserta didik sendiri itu. Uh, kurang memahami. Nah, kita lihat dari uh, apa tingkah lakunya sehari-hari ya. Langsung ke pertanyaan Bapak, mohon maaf. Ya, yeah. uh, saya ucapkan dulu selamat kenal dengan Pak Sabar Udin ya. Yeah. Uh, terus pertanyaan saya, ini ya kan jadi youtuber, eh, jadi guru youtuber, ya kan? Nah, uh, itu trik-trik motivasi, terus Uh, ide ya kan Terus satu lagi, apa pak motivasi ide dan satu lagi apa kira-kira pak kabar selain ide apa? motivasi diulangi pak pertanyaannya pak supaya jelas nah no, no, pertanyaan bapak gimana pak ya tadi kan disampaikan sampaikan kan oh. ide konsistensi, ah, konsisten, konsisten. Oh, konsisten, iya, betul, iya, nah. konsisten. Jadi, ya, ya, jadi pertanyaan saya: untuk menjadi konsisten, ini itu memang nggak berat, Pak. Jadi, bagaimana caranya supaya kita jadi konsisten? Apa konsisten gitu? Istiqomah lah, bahasa anunya, bahasa agamanya. Istiqomala. Oke, terima kasih, Pak. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat Pak, tetap semangat Pak ya. Semangat. Ya semangat. So, Pak, apa ya. kabar? ya? Jadi sudah disampaikan tadi Pak Syah cara konsisten yang pertama ya <clears throat> merencanakan, nah, itu penting. Planning. Kalau udah hari ini bikin buat satu video, maka besok juga harus buat video lagi atau depan, Makanya ketika kita itu guru itu menggunakan materi pembelajarannya, tidak akan habis itu. Satu semester materi ada berapa sih? Oh iya, ada hmm. ini berapa? Jadi direncanakan. Oh hari ini materinya tentang wudhu. Wudhu nah, itu, itu bisa dipecah-pecah niat wudhu dan segala macam. Besok pahit sholat, sholat, sholat. Ah, jadi banyak. Jadi ketika bapak -Ibu, bapak ibu merencanakan dari awal ditulis aja tuh bikin video ini, video ini, video ini. Oh, udah banyak gitu ya? Nah, sudah direncanakan maka ditulis buat jadwal kapan kita syuting, kapan kita ngedit, kapan kita nge upload, Jadi bukan bukan suka-suka, bukan lagi ada mood, rajin, hilang moodnya, nggak ngedit, lama diabaikan channelnya. Jangan seperti itu, ya. Kemudian rutin upload, nah, ya di, rencanakan kalau untuk channel-channel awal itu ya tiap hari harus upload. Nah, kalau tiap hari upload, Pak Sabar dulu gimana? Bapak Ibu, kita kan masuk kelas nih. Mudah-mudahan nanti udah mulai normal ya. Bapak Ibu dapat kelas berapa sih? lima kelas saya eh, matematika empat kelas empat kelas matematika itu dibagi dua eh, lima jam dua jam berarti kan seminggu itu saya akan seminggu itu saya bakal masuk delapan kelas berarti kan kalau buat video delapan sudah konten delapan 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 hari udah ada videonya nah itu kan berarti kan sudah jadi modal dasar kita untuk eh, stok stok video kita sebagai guru itu banyak ya Nah, jadi, eh, diagendakan kapan kita take gambar, kapan kita ngedit, ya, alat nah, rutin uploadnya, jadi dua tiga hari sekali lah. Kalau channel-channel baru harus tiap hari, banyak belajar, nah, penting banyak belajar, ya, jadi, eh. Dari para YouTuber yang sudah terkenal, kenapa sih mereka bisa banyak uh, kontennya, bisa banyak viewernya? Itu penting untuk dipelajari, apalagi algoritma-algoritma YouTube. Jadi, konsistensi inilah menjadi kunci kita untuk bisa uh, stabil, untuk bisa terus bertahan. Kalau memang kepingin menjadikan YouTube sebagai salah satu sarana untuk menjadi seorang entrepreneur, nah, cari skill lain yang kita bisa konsisten untuk bisa terus menghasilkan video, itu aja. Ide itu ya, itu penting. Luar biasa, kita berikan apres kepada Bapak Sabarudin dan juga kepada guru-guru hebat teacher trainer se Indonesia. Tentulah pada banyak sekali ya pertanyaan, banyak sekali yang Bapak yang ingin bertanya lagi Bapak, tapi waktu jualah yang membuat kita uh, tidak bisa uh, apa namanya memberikan semuanya kesempatan untuk bisa bertanya. Bapak Sabarudin. Kami dari PTIC ini sangat berterima kasih kepada Bapak Sabarudin, ilmunya sangat bermanfaat. Tapi yang hanya yang bisa kami berikan adalah piagam penghargaan kepada Bapak Sabarudin yang telah bersedia menjadi narasumber kita hari ini. Dan harapan kami mudah-mudahan Bapak Agung dan Bapak Sabarudin ini bisa menjadi salah menjadi salah satu anggota dari PTIC. Mari kita berjuang bersama untuk mewujudkan teacher partner agar membuat guru cerdas untuk Indonesia, emas. Terima kasih banyak Bapak Sabarudin. Mohon maaf atas segala salah kata. Kalau memang kami selama eh, tadi pertanyaan ada yang tidak terjawab ataupun tadi kepada Bapak Solihan ya tidak sempat eh, bertanya. Tetapi alhamdulillah tadi Pak Solihan bisa juga menjawab lewat kolom chat. Nah untuk sebelum saya tutup. Ini saya mintakan kepada Bapak Agung, Bapak Solihan untuk bisa kita foto bersama dulu. Silakan Bapak Solihan. Kita foto bersama semua narasumber. Ya, silakan dihidupkan kamera Bapak Ibu. Bapak Ibu semua silakan dihidupkan kameranya. sebentar, ini saya pakai masker ya. Enggak ketahuan nanti Pak gantengnya, Pak. Maskernya bohongan, ternyata <laughs> ya satu dua tiga. Ya. Oke, yang kedua ya, ini yang layar kedua uh, satu dua tiga. Ya, yang ketiga satu dua tiga. Untuk yang lain nanti saya acak karena tidak banyak yang menghidupkan kamera. Cukup Bu Zulfa? Oke, terima kasih banyak kepada Bapak Solihan yang merangkap narasumber, merangkap host dan lain sebagainya. Karena beliau multi talent, Bapak. Oke, baiklah sampailah kita pada penghujung acara. Eh, tetapi nanti kami informasikan kepada Bapak Ibu yang masih berada di ruangan sini. Di sini masih ada nanti eh, Undian ya, buat Bapak Ibu, yaitu ada empat undian dan juga satu eh, kain eh, sasirangan khas Balangan yang akan kita undi pada akhir acara. Jadi, tolong Bapak Ibu jangan beranjak dulu. Dan saya, selaku pembawa acara hari ini, sebagai moderator pada hari ini, pertama mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita yang sangat luar biasa, Bapak Agung Ade Yulianto kepada bapak Sabarudin dan kepada bapak Solehan dan kepada semua peserta yang mengikuti baik lewat zoom meeting maupun lewat streaming YouTube akhirum kalam saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan kepada host mari kita tampilkan video dari PTIC dan juga Stecom. Hey, terima kasih kepada Ibu Zulfa Madalena yang telah menjadi moderator pada siang menjelang sore hari ini dan bapak ibu guru cerdas indonesia mas saya harap bapak ibu tidak meninggalkan ruang ini terlebih dahulu karena kita akan menampilkan penayangan profil dari perkumpulan teacher trainer indonesia cerdas dan juga dari universitas itu kita akan memundi untuk kelima orang pemenang silakan Pertumpulan Teacher Trainer Indonesia cerdas di bawah fatwa Tuhan yang Kuasa Pancasila Dasar Gerak. Universitas Tekom. Memiliki gedung kampus dengan standar hotel bintang 5, tersedia 10 kampus dengan lokasi yang strategis. Menyediakan banyak pilihan program studi. setiap kelas dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran yang terbarukan, sehingga proses pembelajaran di Universitas Tekom terjamin kualitasnya. Tersedia kelas karyawan sehingga mahasiswa dapat kuliah sambil bekerja. Sistem mengajar dosen yang interaktif dan asik membuat suasana kelas pembelajaran lebih menyenangkan. Universitas Tekom kuliahnya menyenangkan. tadi penayangan tentang profil PPIC dan juga Universitas Sekom dan seperti yang diinformasikan oleh Ibu Zulfa dan juga Bapak Solihan, bahwa kita akan mengundi untuk kelima orang yang beruntung yang akan mendapatkan hadiah dalam kegiatan hari ini. Silakan Bapak Solihan saya undang untuk bergabung bersama, bersama kita akan mengundi lebih 5, 5 orang menang. Iya, ini sudah tampil di layar ya, Bu Rafika Iya, sudah ya, sudah, Pak. Iya, silakan bisa dipandu Ibu ya. Saya Operatornya saja. Baik, Baik teman-teman kita kita untuk, untuk yang ya, pemenang pertama, silakan. Ya, mendapatkan emani 100 ribu rupiah dari Universitas Sains dan Teknologi Komputer atau Universitas Teknol. Selamat kepada Ibu, Ibu Zeni Nur. Ya. Apakah orang-orangnya ada di sini? Ibu Zeni. Ibu Zeni. Ini bisa jadi di Zoom, bisa jadi di YouTube ya. Apakah yeah. ada yang bisa resen? Atau nanti bisa Kalau, konfirmasi ya, bisa, nanti bisa, bisa konfirmasi ya, ke kemarin. nomor yang akan saya share di chat, seperti itu saja. Baik, okay. baik. untuk pemenang kedua. Saya acak dulu, yang kedua, siapakah yang beruntung? Siapa bu, ini bu. Sepertinya, Sepertinya Rafika atau oh, bukan ini ya, kan. Bapak, Bapak Amir, Amir Mahmud. Pak nah, Bapak Amir Mahmud bila sudah apa masih di Zoom bisa resen Tadi ada Bu Zeninur sudah hadir juga ya. Oke, Bu Selamat, Selamat datang juga, dan juga untuk Bapak, Bapak Amir Mahmud. Kita langsung lah ketiga. Pemenang ketiga, siapakah yang beruntung? Bapak Bapak Selamat Bapak Salahuddin dari sangat aktif sekali bertanya saya lihat tadi dari tadi yeah, ya yeah. Bapak Salahuddin terima kasih Bapak Salahuddin terima, terima, terima kasih bisa resin bila masih hadir di sini ya Oke okay. kita masih punya dua untuk emani 100.000 rupiah dari Universitas Tekom Oh, oh, Ibu Sarianti Ibu Sarif. Sarif. Ya. Ada, ada orang Sariani, Ibu ada, ada. Ibu Sarianti Ibu mendapatkan. Ibu Sariani, Ibu Sarianti Ibu Selamat Ibu Sariani, ya. Ibu Sarianti. Ya. Ini kita dari PT Ibu Sariani, Ibu Sariani, ya, Sariani, Ibu Sariani, Ibu Bapak Ibu Oh pak Ardian, okay. apakah masih di sini kita Ardian, masih di sini ya ini ini saya kenal ini orangnya teman saya di kudis ini <laughs> ya yeah. yeah. oke okay. belum resin ya baik ini sudah lima dari universitas tekom untuk yang apa ada lagi bu Hadiah lagi bu ada ada satu, satu lagi saya undang, saya undang.

ke alam, alamat alam, alam, Bapak, Bapak Ibu. Bapak, bapak ibu. ibu. Jadi, untuk ini, ini tolong, -tolong it, chat, dan juga, juga alamatnya alam, alam, ya. ya. Malang, baik. Baik. Terima, Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih Ibu Zulat, untuk Ibu. Bapak, Bapak solehan, Solihan, satu orang, orang, lagi, lagi, lagi kita ini. akan ini. saya acak dulu ya. Kita berdua. Berdua nomor Rafika ini. Sepertinya dari tadi saya nggak melihat nama Bu Rafika ini. Ya? Stop, Oh, sudah. Oke, belum ini. Iya, belum ya. Belum ya, belum ya. Oke. Oke, apakah yang beruntung? Ibu, sana Ibu sana ya. Ini harus ada yang hadir ini. Ya. Kalau tidak hadir, kita undi kembali ini ya, ya. sepertinya. silakan okay. Silahkan Ibu, Ibu sana sana liga. Liga. Apakah, ada apakah, ada, di dalam, ruangan? silakan Silahkan try send. Kalau tidak Ibu resen, Ibu liga, tidak liga. Kalau, kalau tidak, di, diulang lagi liga. Liga. ya. Diulang ya. Kita hitung sampai tiga. Satu. Ibu Panggilan kedua ya? ya. Iya. Panggilan panggilan ketiga Pak Nawia ya? Oke, ya? oke. Okay. Kita close kita close ya. ya. Tidak ada. Oke, okay. kita acak Tidak lagi ada. ya. Masih ada kesempatan. Jadi jangan keluar dari Zoom terlebih dahulu. Baik, baik. Ya. Satu. Lakan, lakan. Oh itu ada di sana-sana. Ada, ada. Resen? Resen, akan resen Dibuka. Oh, ini ada ketemu ya. Ada Pak? Ibu Salwi, ibu Salwi ya, dari ibu? mana Ibu? Dari, dari Makassar, Selatan. Oh, Dari ya. Makassar. Ibu, oh, Ibu, Salwi, Ibu Salwi, ya. Bagaimana baga pendapat Ibu tentang acara ini? Sangat luar biasa, spektakuler. Terima kasih banyak pada pemateri. Dapat terinspirasi dengan eh, semua materi yang saya dapatkan ini. Mudah-mudahan eh, dapat berkah. Dapat Amin, terima kasih. Tentulah. Terima kasih, Ibu Luar, Luar Biasa. biasa Ibu. Itu adalah salah satu testimoni dari salah seorang peserta kita, dan itu menandakan bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh PT IC bekerja sama dengan Universitas TECOM. Yang hari ini mendapatkan keberkahan dan mudah-mudahan ibunya bisa langsung diaplikasikan. Terima kasih, Ibu Senang ya. Baik, uh, Bapak Ibu uh, Guru Hebat, karena memang uh, acara ini um, sudah hampir habis waktunya. Saya ingin memperkenalkan kepada Bapak dan Ibu untuk closing statement kepada yang terhormat Bapak Dewan Pengawas PPPTIC, Bapak Sugio Mkom untuk dapat menutup secara resmi rangkaian acara ini. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara bahwa hari ini telah berlangsung acara yang luar biasa yang diselenggarakan oleh PTIC perkumpulan teacherpreneur Indonesia cerdas ini yang baru lahir dan akan menjadi organisasi yang besar yang membawa para guru ini memiliki sifat wirausaha sifat mandiri bekerja mandiri terus terang saya juga sedih itu kalau melihat guru-guru membuat perencanaan pembelajaran dengan copy paste kadang nama kepala sekolahnya masih kepala sekolah yang di bukan kepala sekolah ya nah, dia tempat bekerja ini ngopi tapi kurang cerdas seperti itu RPP saja masih ngopi apalagi pelaksanaan di dalam kelas ini, perlu kita bimbing, kita arahkan, sehingga melalui PTIC nantinya para guru bisa bekerja dengan ikhlas, nah, seperti narasumber ini, Pak Solihan, Pak Agung, kemudian Pak Sabar. Ini orang-orang yang ikhlas memberikan ilmunya kepada kita semua ini bisa kita contoh kerja ikhlas tidak membatasi diri dimanapun tetap berusaha mencapai cita-cita kemudian yang kedua kerja cerdas ini kerja cerdas ini memang diperlukan ya cita-cita atau impian-impiannya bisa diraih dengan kerja-kerja yang mandiri. Kemudian yang ketiga itu kerja keras. Tanpa kerja keras usaha kita mungkin tidak berhasil walaupun sebatas usaha ini yang lebih penting adalah doa. Dan doa kita akan terus terpacu semangat Nah, melalui PT IC ini, insya Allah, kerja-kerja yang demikian akan kita rilis. Terakhir adalah kerja mawas. Apa yang kita laksanakan adalah sebatas usaha dan tidak diliputi dengan emosional yang tinggi, tetapi diliputi dengan rasa senang, rasa bangga, bahwa rasa bahagia kita bisa menyumbangkan apa yang kita punya kepada sesama, kepedulian terhadap sesama, sehingga pendidikan di Indonesia mencapai kemajuan yang layak sesuai dengan standar pendidikan yang digariskan oleh pemerintah Indonesia. Itu baru standar, ya, standar minimal. Standar minimal saja kadang-kadang di masa PJJ ini terus terang kalau anak itu masih bernafas, tidak mengerjakan tugas, tidak ikut PJJ, tidak, asal masih bernafas itu diberi nilai, sampai gurunya mencari kemana kesana kemari begitu. Ini juga hal timbal balik yang perlu dipikirkan oleh pemerintah sehingga nantinya PTM itu menjadi pilihan terbaik untuk mengatasi keluh kesah tersebut. Walaupun metode blended tetap kita gunakan karena sekarang adalah era digital dan zaman konseptual. Maka PTIC membidani konsep-konsep oleh para pakar yang bisa diterapkan untuk memajukan para guru sukses di dalam kelas. Artinya apa? merencanakan dengan baik, melaksanakan dengan baik, mengevaluasi dengan baik di dalam kelas dan di luar kelas pun bisa melakukan action action yang tentu membantu masyarakat untuk berhasil menjadi guru-guru yang menyiapkan murid dengan 4C yaitu critical thinking, problem solving, kemudian kreatif inovatif, kolaboratif dan komunikatif. Demikian yang bisa saya sampaikan, semuanya hebat, termasuk tadi yang pertama, Pak. Uh, jos memang betul jos pakai seragam mana itu? Dari baru itu. Ya, okay, dari saya cukup sekian, tetap jaya PTIC, dan seluruh anggotanya bisa mendedikasikan untuk perkembangan PTIC ke depan. Terima kasih, Mbak Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dengan mengucap lapas hamdalah Bapak Ibu Guru Cerdas untuk Indonesia Emas marilah kita menutup rangkaian acara ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya ucapkan kepada seluruh pengisi acara pada hari ini, Bapak M. Solihan M.Kom, Bapak Agung Ade Yulianto, SPD CHT, Bapak Syabarudin MPD, dan juga moderator kita Ibu Zulfah Magdalena SPD MSI. Akhirnya saya Rafika Trisananda selaku eh, host akan menutup rangkaian acara ini dengan sebuah pantun. Cuaca terik nikmatnya makan buah dibuat rujak. Dan nikmati bersama rasanya enak sekali. PTIC mengajak Bapak Ibu guru semua bergerak menjadi guru cerdas, berbagi dan menginspirasi. Saya Rapi Katrisa Ananda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam pendidikan.